harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat sore. Sampai jumpa kembali dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 dengan tema Dunia Digital dalam Genggaman Melalui Literasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Osiboya yang akan menjadi moderator pada perjumpaan sore kali ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung dari manapun yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sini. Kali ini untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terutama. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian untuk orang-orang yang mau peduli terhadap digital yang lebih baik lagi, yang lebih cakap dalam digital. Baiklah, untuk sebelum kita memulai acaranya, saya akan menjelaskan kenapa sih kok event ini itu harus diadakan oleh Kominfo. Kenapa harus ada satu event ini yang keliling-keliling ada gitu, hampir setiap hari. Jadi teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia ini memang semakin berkembang pesat, setuju untuk hal itu. Hampir semua orang ini punya akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya ini adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi presiden yang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, dan juga mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Jadi dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka yang mana nanti akan dibagi-bagi oleh setiap narasumber, di mana ini terbagi dari digital skill, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi dan komunikasi dan juga internet yang benar dalam implementasi dalam program literasi digital di 34 daerah dan juga provinsi dan juga 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis Siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Oleh karena itu, kita yang menjadi bagian, kita patut berbangga karena kita bisa ada di tempat ini. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya kembali membaca tata tertibnya. Jadi tata tertib selama webinar ini untuk tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dimanapun untuk partisipan sedang berada sekarang, dan mohon untuk menonaktifkan mic atau di mute dulu, dan untuk kamera tetap menyala supaya kita bisa melihat siapa aja yang sudah bergabung. Kemudian tidak diperkenankan untuk coret-coret layar dan juga tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan, dipersilakan, nanti akan ada sesi Q&A-nya. Jadi ketika narasumber berbicara, kita akan simak bersama-sama. Kemudian akan ada yang namanya pre-test dan juga post-test, di mana peserta yang mengerjakan ini akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat.
Dan jangan lupa, ini adalah poin terpentingnya juga, download Siber Kreasi yang sudah tersedia di App Store dan juga di Google Play. Jadi supaya nggak ketinggalan nih, ini yang lagi update apa-apaan aja. Baiklah, kalau begitu kita akan segera mulai. Namun langkah baiknya kita akan mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya versi yang lebih lengkap, yaitu 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Ya, baru saja kita juga sudah mendengar video arahan dari Presiden Joko Widodo yang sekali lagi yang perlu di-highlight adalah memang pemerintahnya lagi kerja keras banget, bahkan berusaha sampai ke titik-titik terpojok gitu ya, di pedalaman Indonesia semuanya bisa mengakses internet dengan kekuatan 4G. Ini artinya akan semakin banyak lagi yang bisa mengakses internet, ya kan? Jadi untuk itu mari kita siapkan diri kita menjadi orang yang lebih cakap, karena pemerintah nggak bisa jalan sendiri, pemerintah juga butuh kita agar informasi yang ada, informasi hoax itu tidak semakin melebar kemana-mana. Baiklah, kalau gitu kita akan lanjut untuk mendengarkan keynote speech yang kali ini dibawakan oleh Wali Kota Palangkaraya untuk Haji Fairid Naparin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat timun ratai, salam sujud karendem melempak. Adil Katarino Baculan Minta Sauda Basea dari Batang Arus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang saya cintai dan saya banggakan. Di era digital saat ini banyak sekali konten-konten negatif yang beredar di internet yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pemerintah diwajibkan untuk mendorong dan mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam rangka memacu tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital berguna ataupun guna mewujudkan pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud. Saya, Fairid Naparin, selaku Wali Kota Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, karena Kota Palangkaraya telah ditunjuk dalam 20 kota pertama yang melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu pada kick-off Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Selanjutnya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya untuk dapat memanfaatkan rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital ini dengan berpartisipasi dan turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan seminar yang akan dilaksanakan. Selamat melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir, tidak jenuh-jenuhnya, saya selalu mengajak, mengingatkan, dan mengimbau masyarakat dalam setiap kesempatan apapun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cakap Digital sukses. Baik, terima kasih banyak Bapak Fairid Naparin sudah menyapa kami di sini. Baiklah, sebelum kita masuk dan memulai acara kita, segera kita akan terhubung dengan narasumber-narasumber kita. Untuk kali itu kita akan bersama-sama berdoa, kita akan mendoakan keadaan Indonesia yang sekarang dalam masa pandemi. Bahkan kalau kita ngikutin berita ya, beritanya bukan berita yang baik. Kita masih bertarung, kita harus banyak berjuang untuk Indonesia bisa lekas pulih dari COVID-19, pulih juga untuk perekonomiannya. Jadi silakan mari kita bersama-sama berdoa, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Baiklah, kalau begitu langsung saja saya mau memperkenalkan untuk narasumber-narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini yang sudah bergabung bersama kita sama-sama di sini. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat expert di bidangnya. Jadi silakan untuk partisipan, teman-teman dimanapun berada, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa berdiskusi. Kalau misalnya informasi itu kita bisa dapatkan dari Google ya, kita bisa googling informasi apa yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau judulnya adalah diskusi, judulnya adalah nanya langsung sama expertnya, itu experience-nya akan sangat berbeda sekali. Jadi langsung saja manfaatkan untuk kesempatan kali ini. Apalagi untuk sekarang ya, kita ngerasa banget gampang banget kita ngedapetin informasi. Bahkan semudah kita buka media sosial atau status di WhatsApp, banyak informasi. Di WhatsApp group juga banyak informasi yang kita dapat. Tapi belum tentu semuanya adalah informasi yang valid atau benar ya. Jadi untuk dari itu, kita harus langsung tanya diskusi kepada expertnya. Saya akan memperkenalkan teman-teman kepada narasumber kita. Kali ini yang pertama ada Dr. Rusnani Esra MPD. Beliau ini adalah pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya supaya lebih akrab kita akan panggil dengan Kak Ros. Selanjutnya juga ada Kak Windy Oktanaura. Jadi Kak Windy ini adalah accountant di PT Paragon Technology dan juga Innovation. Mungkin untuk teman-teman yang masih asing dengerin ini adalah satu perusahaan manufacturer yang memang memproduksi produk-produk atau brand-brand kosmetik ternama di Indonesia. Jadi adalah momen yang tepat juga untuk tanya-tanya barengan sama Kak Windy yang bakal ngebahas mengenai main aman saat belanja online. Waktu lagi PPKM, nggak bisa kemana-mana, belanja online kayak jadi solusi juga ya. Setelah itu kita juga akan ketemu dengan Kak Sandy Kusuma, seorang pebasket profesional yang prestasinya udah luar biasa banget deh. Tapi kira-kira gimana nih waktu masa pandemi ini? Maksudnya pebasket itu gimana? Adakah perubahan di era pandemi ini? Mungkin buat teman-teman yang juga suka basket atau berharap nanti suatu saat akan menjadi atlet basket gitu ya, atau hobi basket, tenang, nanti bisa langsung tanya-tanya sama Kak Sandy. Dan juga kita punya Kak Deddy Arianto Banus SPD MED, dosen dari Unkrip dan juga ketua Mata Garuda LPDP Kalimantan Tengah yang bakal ngebahas tentang peran komunitas akademik dalam pendidikan di era digital. Oleh karena itu kita akan segera memulai untuk pemateri pertama. Kita akan langsung panggil saja Kak Rose yang akan membahas mengenai etika dalam bermedia sosial. Dan sekaligus untuk teman-teman ya, ini karena Kak Rose waktunya terbatas, jadi Q&A khusus untuk Kak Rose akan kita majukan. Jadi selama pemaparan, teman-teman silakan untuk ketik aja di kolom chat pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Rose. Mungkin bisa seputar etika dalam bermedia sosial, atau mungkin keresahan-keresahan yang dirasakan ketika bermedia sosial, bisa langsung ditanyakan ya. Jadi setelah materi diberikan, akan ada sesi Q&A khusus untuk Kak Rose, oke? Ingat, ada hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang dengan pertanyaan yang menarik ya. Tapi tujuan utamanya jangan untuk hadiah ya, tapi untuk diskusi sekali lagi. Oke, kita sudah terhubung dengan Kak Ros. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Kak Ros. Selamat sore. Selamat sore Kak. Gimana Kak, sehat? Bisa terdengar suara saya. Bisa terdengar jelas sekali Kak Ros. Ya. Oke, Kak Ros, kalau gitu saya akan berikan waktu ke... Ada pertanyaan dari teman-teman di kolom chat, akan langsung kita bahas ya untuk sesi Kak Ros. Dipersilakan Kak Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia yang mengundang saya menjadi narasumber untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya kemarin saya sudah ingin mempersiapkan tentang digital kultur, tetapi karena mengingat minggu kemarin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang etika bermedsos ini yang belum sempat terjawab karena waktu, akhirnya saya pikir tidak salah lagi etika bermedsos ini, apalagi sekarang audiennya semakin bertambah. Sebelum saya mulai kegiatan ini atau menyampaikan paparan saya menyapa dulu teman-teman dari SMA Negeri 4 Palangkaraya. Terima kasih banyak bergabung. Teman-teman dari SMA Kristen Palangkaraya, teman-teman dari SMA Negeri 5 Palangkaraya, teman-teman dari SMA Katolik Palangkaraya, teman-teman dari SMA Negeri 1 Kayan Hilir Pulang Pisau, dan teman-teman semua yang bisa bergabung pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Walaupun kondisi saya saat ini tidak begitu fit, dan saya sudah janji juga dengan dokter untuk check up jam 3 ini, tapi saya sudah
karena sudah berjanji tetap menyampaikan materi ini, apalagi flyer saya sudah lama beredar, saya katakan tidak masalah, yang penting bisa diatur waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama bergabung pada sore hari ini. Oke, pada hari ini saya akan kembali menyampaikan etika bermedsos. Bila pada pertemuan yang sebelumnya, kita lebih banyak, terlalu banyak slide saya membahas tentang medsos dan segala macam. Tetapi untuk kali ini mengingat waktu kita dan kita lebih fokus, yang akan kita bahas itu adalah etika bermedsosnya, tidak membahas macam medsos dan segala macam itu sudah saya rasa para peserta sudah mengetahui. Tetapi kita lebih kepada fokus kita kepada etika kita. Apalagi saya lihat hari ini yang ikut ini mayoritas para pendidik, mungkin juga ada anak didik yang ikut. Jadi hal-hal seperti ini kita ujung tombak untuk pendidikan, kita harus benar-benar bisa memahami agar kita bisa menjadi tauladan bagi orang-orang di sekitar kita, minimalnya begitu. Oke, bisa dilanjutkan slide berikutnya. Apa itu etika? Nah, kita melihat tentang etika itu apa. Etika itu berasal dari bahasa Yunani kono yang artinya timbul dari sebuah kebiasaan. Itu etika. Jadi berbeda. Jadi jangan kita samakan dengan budaya ya. Kemudian bagaimana etika komunikasi digital? Nilai atau norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam menggunakan teknologi sebagai sarana berkomunikasi dalam mencari, menyebarkan dan menghubungkan informasi dengan lingkungan dan orang lain. Ya, lanjut. Apa manfaat media sosial? Nah, kita sering mengatakan sosial media ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia baku itu adalah media sosial. Jadi karena kita di dalam bahasa Indonesia media sosial. Sosial media, jadi bukan media, bukan sosial media, kita menyebutnya media sosial, itu dalam bahasa Indonesia kita. Adalah untuk mendapatkan informasi secara aktual. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi secara real time. Meningkatkan brand, awareness, meningkatkan traffic dan peringkat pencarian. Membangun relasi dengan cepat dan luas. Itu sudah kita mengetahui manfaat itu. Saya rasa kita-kita semua sudah merasakan tentang manfaat dari media sosial selama ini. Lanjut. Nah, karena media sosial ini berperan penting untuk bersosialisasi dan berkomunikasi melalui teknologi itu, seluruh manusia bisa dengan mencari, menyebarkan, dan saling bertukar informasi dengan mudah saat ini, sehingga memiliki pengetahuan baru tanpa batas. Lalu, bagaimana etikanya? Nah, jadi di sini kita melihat seperti yang dikatakan oleh host tadi, pada zaman sekarang ini dengan mudah, seakan-akan dunia itu dalam genggaman, segala sesuatu ada pada ujung jari kita. Baik buruknya ada pada ujung jari kita. Oleh karena itu, saya rasa agar kita tidak jatuh dan terjerumus di dalam penggunaan media sosial ini, dan kita tetap dalam kondisi baik-baik saja, tetapi bukan berarti kita langsung kita ketakutan dan tidak menggunakan media sosial, kan begitu. Seperti kata Pak Jokowi tadi, mari kita penuhi media-media sosial itu dengan konten-konten positif, dengan hal-hal yang bagus, bukan berarti kita tidak menggunakan media sosial. Karena kita ini adalah makhluk sosial, sudah jelas kita makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup sendirian, kita bergantung dengan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, yang kita atur itu adalah bagaimana kita mengatur pola kita dalam bermedia sosial ini, sehingga kita tidak terjerumus untuk memposting hal-hal yang negatif, tetapi memposting hal-hal yang positif, yang membangun, yang menginspirasi, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi kita sendiri juga. Lanjut. Ini ada 8 etika dalam bermedia sosial. Ini saya ambil dari Kemendikbud ya. Yang pertama di sini, hati-hati. Hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke privasi ke publik. Oleh karena itu, untuk data-data pribadi kita, kalau saya pada hematnya, saya berpikir begini, tidak perlu saya semendetail mungkin mengirimkan data-data pribadi saya ke ruang publik. Nah, beda halnya bila itu misalnya untuk kepentingan pencatatan status kepegawaian dan lain-lain. Tapi kalau untuk ruang publik, FB dan segala macam, ya saya tidak perlu mencantumkan semuanya info pribadi saya semendetail mungkin. Ya, berjaga-jaga saja agar tidak
dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Terkadang kita lupa ya, seakan-akan kita hanya menggunakan etika itu di saat kita face to face, bertemu wajah dengan seorang. Padahal, kalau dulu orang mengatakan mulutmu, harimaumu, sekarang tidak. Ujung jari kita itu adalah macan bagi kita. Apapun yang kita tulis, kita ketik di situ, itu akan berdampak bagi kita. Oleh karena itu, kita mengajak, mari kita bersama-sama saling mengingatkan diri kita masing-masing untuk menggunakan etika. Nah, menggunakan etika sehingga kita tidak asal saja menulis. Kemudian yang ketiga, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Nah, kalau saya pribadi menganjurkan kepada teman-teman, misalnya kita memiliki ingin berteman, ada yang mau berteman dengan kita, kalau saya pribadi, yang tidak jelas data pribadinya, yang tidak jelas profilnya, dan mohon maaf, yang kira-kira juga tidak saya kenal dan siapa temannya, saya lebih baik pilih tidak confirms, tidak konfirmasi, tidak. Mengapa saya katakan begitu? Untuk apa kita mempunyai teman, toh akhirnya nanti merepotkan diri kita sendiri. Akhirnya membuat kita menjadi tidak nyaman, ataupun membuat kita malah bisa tersesat. Oleh karena itu, hati-hati. Jadi, yang jelas, kita confirm itu harus jelas. Siapa yang kita confirm? Kemudian, pastikan unggahan di media sosial tidak mengandung unsur SARA. Nah, ini juga. Ini saya sarankan. Ini kalau saya pribadi ya. Semoga ini bisa menginspirasi para peserta. Bila ada unggahan-unggahan itu yang mengandung unsur SARA, kalau pada hematnya saya, orang itu kalau misalnya saya berteman dengan orang tersebut, kemudian dia selalu mengunggah unsur SARA. Kalau hanya pertama, saya ingatkan, saya inbox untuk tidak lagi mengunggah seperti itu. Tetapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, saya pilih aman, saya langsung blok. Saya tidak akan lagi berteman daripada saya repot terbawa-bawa nantinya. Selain terbawa, mungkin juga akan memancing emosi dan segala macam. Ingat, zaman sekarang ini adalah zaman pandemi. Kita harus meningkatkan imun kita. Ada namanya hormon dalam tubuh kita yang bila kita marah, kita sakit hati, kita emosi, yang namanya kortisol itu hormon yang tidak baik untuk tubuh kita. Bisa melumpuhkan imun tubuh kita. Tapi ada normalnya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Maka oleh karena itu, sering kita selalu berpikir positif. Jadi hal-hal yang tidak menunjang kita bahagia, tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita gembira, sebaiknya tidak usah, kita abaikan saja. Begitu. Kemudian yang kelima, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Nah, ini bagus. Kita bermedia sosial untuk menambah relasi kita. Dengan banyaknya relasi, bisa saja. Saya ada peserta di sini, seperti hanya ikut. Beliau ini seorang guru, kreatif, suka membuat kue, suka apa. Nah, sering memposting-posting kuenya, dan kebetulan saya juga suka membelinya. Nah, itu juga satu hal yang bagus, sudah ada relasi kita terjalin di situ. Kemudian yang berikut, manfaatkan nomor 6, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Nah, itu juga. Jadi kita jangan sembarang juga, kalaupun kita ingin men-share tulisan orang, nah, kita minta izin dulu ke orang yang bersangkutan, kita bilang izin share. Kalau kita kopas, izin kopas gitu. Nah, sehingga kita tidak men-share asal share, tapi tidak minta izin kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Ini betul sekali ya. Nanti kita akan terjerumus ke dalam berita hoax ya. Kemudian manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Penting di sini. Media sosial ini kan bukan hanya FB, macam-macam. Apalagi zaman sekarang, mari gunakan media sosial itu untuk sharing ya, untuk sharing dengan teman-teman, untuk saling berbagi, kita menerima dari orang lain. Itu bagus sekali untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita, apalagi kalau kita pendidik, kita seorang guru, itu sangat bagus untuk menambah wawasan kita sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Itu intinya. Lanjut. Nah, bebas berekspresi tapi terbatas. Nah, ini dia. Media sosial bukan tempat ajang curhat. Nah, ini dia. Ini biasanya jarang bapak-bapak ya, mohon maaf. Bapak-bapak jarang ini. Sering ibu-ibu. Tidak sadar ibu-ibu lagi mungkin, mohon maaf ya.
lagi tidak nyaman dengan temannya, tidak nyaman dengan sahabatnya, tidak nyaman dengan suaminya, tidak nyaman dengan anak atau dengan siapapun, langsung curhat di media sosial. Kita lupa, seakan-akan kita ini curhat piece to piece ya dengan seseorang, padahal kita begitu banyak orang yang melihat tanpa batas tadi ya. Kemudian saring sebelum sharing. Ini seperti yang kita awal tadi. Apakah itu layak kita post atau tidak? Apakah itu ada unsur yang menyinggung SARA? Apakah itu ada pornografinya atau apa? Itu kita benar-benar lihat dulu. Bukan langsung share-share. Kadang-kadang mungkin namanya tadi, karena dunia ini seakan ada di ujung jari kita, kita share tanpa kita membaca itu. Waspada berita bohong. Nah, ini juga penting. Kita sebagai orang-orang cerdas, orang-orang yang punya pendidikan, pasti bisa lah mencerna yang mana berita bohong, mana tidak. Kita bisa cek-cek ke sumbernya. Kemudian man, Pak, minimalkan penggunaan informasi pribadi. Nah, seperti yang di awal saya ceritakan tadi, itu jangan semua tentang pribadi kita sampaikan di ruang publik. Kemudian berbagi informasi positif. Nah, ini yang seperti yang diingatkan apa disampaikan Pak Presiden kita tadi, bagaimana kita mengisi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten positif, berbagi tentang informasi positif ini. Ini penting sekali, karena apa? Ilmu itu semakin kita beri akan semakin bertambah. Tidak pernah orang membagikan ilmunya, dia kehabisan ilmu, justru semakin bertambah. Nah, karena apa? Setelah dia memberikan, dia akan pasti menggali dan menggali lagi. Jangan khawatir untuk berbagi. Kemudian menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Itu ya, saya pribadi gemar menulis-menulis di media sosial. Bagi saya kalau ada yang menyukai, saya terima kasih. Tidak pun tempat saya menitipkan tulisan. Yang pasti tulisan itu sebelum saya share di media sosial, saya bertanya minimal ke 3 orang teman-teman dulu, apakah ini layak atau tidak. Kalau kata mereka, ini ada. Jadi saya bertanya dulu kepada orang-orang terdekat, kira-kira kalau ini saya share tidak menyinggung atau tidak apa-apa tulisan seperti ini. Jadi sekali lagi kita juga perlu bertanya, karena kadang-kadang kalau kita tidak bertanya ke orang lain, seakan-akan pendapat kita benar semua gitu ya. Hindari kata-kata dan kalimat yang tidak baik. Nah, ini masih sering bertebaran saya lihat ya, hal-hal seperti ini bila kita menemui pada teman kita sendiri, mari ingatkan, tetapi jangan sekali-sekali mengingatkan orang lain di ruang publik. Gunakan inbox, kalau kita tahu nomor WA-nya, chat di WA ya. Itu. Kemudian ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini tidak saya baca, bisa dilihat ya. Di sini beberapa hal masyarakat yang sering tersandung undang-undang ini. Oleh karena itu, mari kita hindari ini. Lanjut. Ya, lanjut admin. Oke. Nah, cara mengantisipasi hoax. Sekali lagi, kita memang harus perbanyak literasi. Saya selalu mengingatkan kepada guru-guru saya, kepada kepala sekolah, kepada anak didik, mari kita selalu rajin-rajinlah membaca. Rajin-rajin membaca. Karena tidak akan mungkin kita mengetahui banyak hal tanpa kita membaca. Apakah membaca itu bukan saja berita-berita yang berita-beritanya sifatnya berat-berat saja? Kita membaca ke sastra juga bagus, membaca puisi, banyak-banyak membaca novel-novel yang bermanfaat juga. Akhirnya itu akan mengisi kekosongan jiwa kita. Kenapa? Kalau kita tidak suka membaca, akhirnya wawasan kita pun akan terbatas. Lanjut. Ya, nah ini yang penting saya tekankan di sini. Agar tidak tersandung dan hukum dan etika, maka cara mudah untuk mudah dalam bermesos adalah dengan mikir dulu sebelum mengupload sesuatu ataupun berkomentar atas postingan orang lain. Apa itu mikir? Kita lihat, ternyata mikir ini ada, ini adalah singkatan, ternyata ada penjelasan kepanjangannya. Ayo kita lihat. Lanjut. M, menghargai. Pastikan terlebih dahulu bahwa konten yang ingin Anda posting tidak menyinggung orang lain. Dan jika Anda benar-benar ingin mengkritik dan mengkritik dengan sopan dan tidak perlu menghina. Nah, ini penting, mikir ya. Oke, lanjut.
I, inspirasi. Inspirasi ya. Di media sosial banyak terdapat postingan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kebanyakan hanya postingan perasaan atau perasaan marah. Oleh karena itu, kami berharap konten yang diberikan dapat memberikan hal-hal yang menginspirasi dan bermanfaat bagi yang melihat dan sifatnya mantap. Nah, itu sekali lagi, inspirasi bisa menginspirasi orang lain, bukan malah membuat sakit hati orang yang membaca. Oke, lanjut. Kredibel. Sebelum memposting konten, sebaiknya pastikan bahwa informasi ingin Anda sampaikan benar atau tidak, sehingga orang lain yang melihat informasi tersebut tidak akan berbohong, melihat info tidak akan berbohong atau bingung dengan pencemaran nama baik. Nah, sekali lagi, kalau kita sembarangan memposting, belum tahu kebenarannya, nanti jangan-jangan kita dituntut ya, dituntut pencemaran nama baik. Sekali lagi, di sini kita harus benar-benar tahu tentang sebuah kebenaran, sebuah informasi sebelum kita mempostingnya. Lanjut. Imbang. Nah, informasi yang ingin kita berikan melalui rilis harus dikomunikasi sebagaimana adanya, tidak berlebihan atau dilemahkan. Nah, kalau kita mau menyampaikan informasi berupa press rilis, jadi kita harus apa yang kita sampaikan itu harus berimbang ya, apalagi kalau berita itu menyangkut tentang orang lain. Sekali lagi, jadi benar-benar apalagi kalau dua hal yang kita beritakan itu kanan kiri, maksud saya sebelah menyebelah, harus imbang di dalam kita sehingga tidak ada keberpihakan kita di dalam menyampaikannya. Lanjut. Rasional. Sebelum berbagi postingan, mohon maaf ini berbagu ya, alasan ini sangat penting. Postingan tersebut harus bermakna agar postingan tersebut dapat mengedukasi. Nah, sekali lagi, mengedukasi, memberikan pendidikan kepada orang lain yang melihat postingan tersebut, dan orang tersebut dapat membaca informasi dalam postingan dengan benar. Sekali lagi, intinya di sini adalah mengedukasi. Kalau kita seorang tenaga pendidik, nah jangan kita memposting segala sesuatu yang tidak mengedukasi, malah terkesan tidak mendidik. Nah, sekali lagi kita mengingatkan, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing dan mengingatkan teman-teman di sekitar kita, keluarga kita, agar kita ramai-ramai menggunakan media sosial, tetapi kita juga taat kepada etika, sehingga kita tidak tersandung masalah dalam pertemanan, apalagi sampai tersandung hukum. Lanjut. Nah, ini kata-kata terakhir kita ya. Apa yang kita tuliskan adalah gambaran karakter kita. Nah, apa yang kita tuliskan adalah gambaran karakter kita. Seandainya kita menghina orang lain, mencaci orang lain, mengkritik orang lain dengan bahasa terselubung kita, itu sebenarnya kita sedang menggambarkan karakter kita sendiri. Hati-hati kita menggunakan ini ya. Okelah, yang sudah-sudah, mari kita bertobat mulai hari ini. Jangan lagi kita seperti itu. Nah, kemudian yang berikut. Jarimu adalah harimaumu. Oke? Itu yang dapat saya sampaikan. Saya berikan ada waktu, saya serahkan kembali kepada host ya, untuk kesempatan kepada teman-teman bertanya. Terima kasih, kembali kepada host. Terima kasih banyak Kak Rus. Ya ampun, untuk partisipan teman-teman dimanapun berada, yuk kita sama-sama doakan semoga Kak Rus ini selalu sehat ya. Pokoknya dijauhin dari berbagai segala macam penyakit, karena Kak Rus ini luar biasa, sosok yang selalu bersemangat untuk membagikan informasi dan juga ilmu bagi kita semua. Terima kasih banyak Kak Rus, sehat selalu. Oke, sudah banyak yang masuk pertanyaannya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman partisipan yang aktif-aktif. Terima kasih banyak. Sebelum kita pilih beberapa pertanyaan ini, sekaligus saya mau ingetin dulu ya, untuk teman-teman ada hadiah 1 juta untuk 10 orang. Terus untuk momen-momen lagi, kita lagi webinar nih, silakan untuk dimanfaatkan posting keseruannya ya di Instagram @siberkreasi @litdik.kalimantan pakai hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, hashtag litdikkal 1163 maksudnya, untuk mendapatkan hadiah spesial dari kita ya. Oke, Kak Rus, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang luar biasa untuk semangatnya sore hari ini. Banyak yang nanya, tapi karena waktu yang terbatas, kita akan pilih beberapa aja. Kita akan bacakan ini. Yang pertama ada dari Glenny Ertasari.
Halo, Glendy Ertasari. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi seperti ini, apa dampak positif dan negatif dari pembelajaran digital di dunia pendidikan? Silakan untuk Kak Ros. Iya, waduh, terima kasih. Ini sepertinya dunia saya ya. Dampak positif dan negatif, segala sesuatu itu pasti ada. Saya mulai dari dampak positif dulu ya. Kita jangan negatifnya dulu. Dampak positifnya dengan secara terpaksa kita sekarang ini belajar menggunakan daring, secara daring, pola daring, tidak bisa lagi tatap muka langsung di kelas. Akhirnya banyak para ahli melihat ini adalah lompatan-lompatan teknologi yang luar biasa. Guru-guru mulanya yang tidak fasih menggunakan IT menjadi fasih, anak-anak juga. Ini dampak positifnya. Yang berikut juga, guru-guru juga punya kreativitas yang tinggi. Bagaimana mereka mendesain pembelajaran yang menarik yang bisa dilakukan melalui dengan pola daring ini. Baik itu mereka langsung Zoom, bisa mereka juga membuat video pembelajaran yang mereka kirim lewat GC atau Google Classroom, bisa juga dengan media-media yang lain, yang pasti semua menggunakan media digital, begitu. Di sini kita melihat, ada dampak positifnya. Kemudian juga dampak positifnya lagi, selain yang pertama tadi ada lompatan teknologi ya, kemampuan penguasaan IT ini meningkat ya, beberapa tingkat begitu. Seharusnya mungkin dalam tahun ini masih belum, tetapi karena keadaan ini akhirnya sudah itu dicapai. Kemudian kreativitas di dalam membuat media pembelajaran juga. Selain itu juga banyak juga kesempatan kepada guru-guru yang masih punya anak kecil, anak yang masih di rumah, sambil sebagai ibu rumah tangga juga tidak lepas sambil mengerjakan tugas mengajar secara daring. Dampak negatifnya tidak bisa kita pungkiri. Mungkin teman-teman peserta juga sudah melihat ya dari berbagai macam artikel atau bacaan. Dampaknya adalah karena guru-guru saya juga di beberapa 7 sekolah binaan sering mengatakan begini, kalau secara knowledge, ilmu, kata mereka tidak ada masalah bagi kami, Bu. Menyampaikannya itu oke-oke saja. Tetapi bagi kami sekarang ini adalah kesulitan kami di dalam memberikan pendidikan karakter. Memberikan pendidikan karakter ini yang sangat bukan tidak bisa, tetapi lebih kurang daripada saat langsung bertatap muka. Ya, saya selalu memberikan penguatan kepada guru-guru, tetap lakukan contoh seperti di sekolah upacara bendera tetap kita lakukan. Kemudian juga ibadah bersama tetap kita lakukan. Ya saya pahami, tidak ada, pasti adalah ini. Kemudian lagi dampak yang sering kita temui di masyarakat, terutama ya mohon maaf ini, anak-anak sudah di usia SMA, masa pandemi ini banyak juga yang terjadi pernikahan ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu, seperti saya katakan, sering menggunakan kalimat ini, daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lentera. Artinya begini, kita tidak mungkin mengutuk keadaan ini, tetapi bagaimana kita keluar dari permasalahan ini. Solusinya adalah, sekali lagi tadi, guru-guru tetap intens melakukan komunikasi dengan anak didiknya, terutama wali kelas ya, intens komunikasi di sini, bukan satu pembelajaran saja, tetapi mencari tahu. Yang pertama, saya selalu katakan kepada guru-guru dan kepala sekolah, dalam era pandemi ini, pastikan kita semua hidup. Nah, bahasa saya ya, pastikan. Jangan kita sampai tidak tahu anak didik kita, guru-guru kita. Pastikan kita dalam kondisi sehat. Kemudian, pastikan semua anak bisa mengikuti pembelajaran. Apapun caranya, tergantung situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Itu jawabannya. Oke, terima kasih banyak Kak Ros untuk jawabannya, untuk tanggapannya juga. Itu keren banget tadi quote-nya ya. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menjadi terang ya, menyalakan terang gitu kan. Banyak kan sekarang kita tuh pada, kayak bahasanya ngeluh aja, protes aja gitu kan. Tapi tanpa mau jadi bagian untuk solusinya sendiri. Oke, Kak Ros sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Ini banyak yang excited untuk nanya sama Kak Ros. Tapi karena waktu yang terbatas dan terlebih karena
saya mau ngajakin Kak Ros untuk foto bareng dulu sebelum meninggalkan webinar. Berarti untuk pertanyaannya boleh ya, mohon maaf sekali cuma satu yang kita pilih untuk kali ini ya. Semoga di lain kesempatan ketika ada sesi bareng sama Kak Ros lagi, kita bisa memanfaatkan waktu lebih lanjut lagi. Bahkan partisipan bisa akses Kak Ros lewat segala media yang dipunya sama Kak Ros ya. Oke, okay, kita mau... Halo, ya? Halo, gimana Kak Ros? Kalau memang ada yang mau bertanya, boleh. Boleh? Oke, okay, masih bisa. Oke, mungkin ini ditambahin satu lagi kali ya? Satu lagi boleh ya? Dari guru. Oke, mana nih kita coba cari. Dari tenaga pendidik, dari bapak dan ibu guru. Sebentar, teman-teman akan bantu untuk cari. Tapi luar biasa sih, banyak sekali nih yang menanyakan. Sebentar, sedang dibantu untuk disaring dulu Kak Ros ya, untuk pertanyaannya ya. Oke, kita sedang cari. Coba dari bapak ibu guru. Ini ada dari salah satunya, ini saya kurang tahu mana yang dari bapak ibu guru, tapi mungkin ada pertanyaan yang cukup mewakili gitu Kak Ros ya. Dari Endro S. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kontribusi literasi digital dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan literasi baca dan tulis? Terima kasih ya. Pak Endro, kalau tidak salah Bapak ini kepala SMA Katolik Palangkaraya. Kalau tidak salah ya. Terima kasih, sejauh mana literasi digital ini mendukung literasi baca dan tulis. Kita mengetahui ya, literasi, karena selama ini awal-awal literasi itu di launching, orang mengira literasi itu hanya baca buku. Hanya membaca buku ya. Kita lupa literasi itu ada literasi numerik, ada juga literasi digital. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah literasi digital. Kalau saya melihat kontribusinya adalah, kalau seseorang dia menguasai literasi digital, otomatis juga akan mendukung, memberikan kontribusi positif di dalam literasi tulisnya. Nah, jadi di sini saya katakan begini, kita sekarang ini masuk di dalam era digital. Jadi otomatis segala sesuatu juga banyak arahnya ke literasi digital. Kalau kita menulis sesuatu apa-apa-apa di yang menggunakan media atau digitalisasi, itu sudah termasuk literasi digital. Jadi sekali lagi ini saling mendukung Pak Endro ya. Kedua-duanya seperti hubungan bukan hanya searah ya, dua arah. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain. Semakin anak kita menggemari literasi digital, juga tentu akan mendukung minatnya dalam menulis. Kenapa? Akan mendukung. Dia membaca berbagai macam, ada artikel, ada bacaan, dan lain-lain yang dia lihat di dalam menggunakan apa di media-media. Ya. Kemudian saat diminta oleh guru dia menulis, nah itu menjadi bahan tambahan untuk menambah wawasannya, membuka wawasannya, sehingga dia mampu nanti membuat tulisan-tulisan yang lebih bermakna, yang kaya akan sumber-sumbernya, yang tentu yang relevan dengan apa yang dia tulis. Kira-kira begitu ya. Terima kasih, Pak Endro. Terima kasih banyak untuk Kak Ros. Kak Ros, kita foto bareng dulu ya. Oke, okay, jadi sebelum Kak Ros untuk pamit dari webinar kita sore hari ini, saya mau ngajak juga untuk teman-teman partisipan untuk nyalakan kameranya. Kita mau foto bareng, jadi silakan untuk nyalakan dulu kameranya. Kita mau foto bareng sama Kak Ros sebelum Kak Ros akan silam meninggalkan webinar kita ya. Oke, okay, sudah siap? Sudah bisa nampak? Banyak. Oh, terima kasih banyak ini, kali ini sudah banyak yang menyalakan kamera ya. Oke, okay, kita langsung akan berfoto bersama dalam aba-aba saya yang ketiga. Akan di-capture ya teman-teman. Sudah siap? Mungkin bisa pemanasan dulu untuk stretching senyum terbaiknya untuk kenang-kenangan juga di webinar di masa pandemi seperti saat ini ya. Oke, sudah siap? Kali ini kita akan langsung berfoto. Silakan berikan pose terbaiknya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih banyak. Nanti kita akan foto lagi. Jadi Kak Ros, karena mau ada agenda selanjutnya, terima kasih banyak Kak Ros sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga sehat selalu Kak Ros. Terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada kami. Dan pokoknya semoga Kak Ros mendapatkan kabar yang baik juga dalam kehidupannya. Terima kasih Kak Ros, sampai jumpa kembali. Oke. Kita akan melanjutkan untuk webinar kita. Setelah Kak Ros, kita akan langsung ngobrol kali ini dengan narasumber kedua. Kakak yang satu ini itu adalah seorang accountant di PT Paragon Technology and Innovation yang tadi sempat saya kenalin sedikit. Jadi ini tuh adalah salah satu perusahaan manufaktur gitu ya, manufaktur kosmetik nasional yang memang ngebawahin banyak brand-brand yang ternama di Indonesia, brand kosmetik. Nanti akan kita tanyakan langsung lebih lanjut kepada kakak yang satu ini ya. Langsung aja kalau gitu saya mau kenalkan Kak Windy Oktanaura. Selamat sore. Halo, sore Kak Rizka, sehat ya? Lo sehat, Kak Windy sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Oke, okay. Kak Windy ini akan ngebawain tentang main aman saat belanja online. Ya udah kalau gitu langsung aja silakan untuk dimulai Kak Windy. Ya, terima kasih ya Kak Rizka kesempatannya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke, selamat selamat sore para sumber di webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Kemkominfo sore ini ya. Perkenalkan, saya Windy. Di kesempatan kali ini saya akan sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mengenai main aman saat belanja online. Ya, jadi efek pandemi yang cukup panjang ya, mulai dari tahun lalu dan sampai tahun ini belum selesai. Saat ini memberikan kita semuanya keterbatasan ruang gerak untuk memiliki aktivitas di luar rumah ya. Untungnya di era digital saat ini kita banyak terbantu oleh berbagai startup company yang memberikan kemudahan bagi kita saat di rumah aja ya. Dalam hal ini saya akan membahas belanja online. Kalau tadi Kak Ro sudah membahas etika bermedsos, saat ini saya akan membahas tentang belanja online ya, aktivitas online yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari kita juga ya. Nah, saya akan memaparkan nanti ada fakta belanja online, kemudian ada resiko-resiko yang mungkin akan berdampak ke kita kalau misalkan kita belanja online, dan cara-cara aman apa aja yang bisa kita lakukan untuk menghindari resiko-resiko belanja online tersebut. Oke, yang selanjutnya nih. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang kita udah banyak banget, pasti di gadget kita ada nih salah satu aplikasi belanja online, mulai entah itu marketplace atau e-commerce atau online shop. Nah, yang perlu kita tahu sebelumnya nih, sebelum melangkah lebih lanjut, bedanya apa sih marketplace, e-commerce, dan online shop itu? Kalau marketplace itu, dia berbasis website, dan di dalamnya terdiri dari berbagai macam seller atau jadi dalam satu marketplace itu ada banyak banget sisnya website juga, tapi cuman ada satu brand atau cuman ada satu toko aja di dalamnya. Jadi kita nggak bisa menemukan toko lain selain si toko yang punya e-commerce tersebut. Kalau online shop itu kita bisa menemui di banyak sosial media ya, baik contohnya Instagram, Facebook, itu kita bisa banyak menemui online shop di situ, nggak harus melalui website. Nah, kita udah banyak nih disediakan aplikasi-aplikasi, website, fitur dari marketplace, e-commerce, online shop, mulai dari belanja kebutuhan pokok, mulai dari sayur, daging, buah-buahan segar, baju, bahkan kalau misalkan kita mau beli tiket pesawat atau tiket kereta, travel, nggak perlu lagi antri di loket ya, kita bisa beli semuanya online, kita bisa tinggal duduk aja di rumah, kita langsung bisa menjangkau semua kebutuhan kita. Nah, di sini juga ditampilkan ada 10 e-commerce dengan pengunjung situs bulanan tertinggi di kuartal 1 tahun 2021 ini ya. Di peringkat pertama diduduki oleh marketplace warna hijau, kemudian disusul oleh marketplace warna orange dengan kunjungan per bulannya itu hampir 140 juta. Ini menandakan kalau
140 juta kunjungan per bulan itu banyak banget ya, karena aktivitas sehari-hari kita emang nggak bisa terlepas dari entah itu belanja ataupun cuma ngecek aja gitu ya. Nah, di grafik yang selanjutnya kita juga ditunjukkan nih bahwa Indonesia merupakan satu negara dengan persentase penggunaan e-commerce yang tertinggi di dunia pada April 2021 kemarin. Ya, jumlahnya mencapai hampir 85%. Bahkan ini mengungguli banyak negara-negara maju lainnya ya, termasuk Inggris dan Italia. Nah, yang selanjutnya nih, kita akan mengenali resiko-resiko kalau misalkan kita belanja online. Ada 4 resiko yang saya jabarkan di sini. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu, sudah ada yang pernah mengalami, bahkan saya aja juga udah pernah mengalami salah satu dari resiko ini ya. Yang pertama, adanya penipuan dari seller atau toko yang tidak terpercaya. Ini contohnya ketika kita belanja di online shop Instagram, kita udah transfer uang, kemudian barangnya nggak sampai ke kita. Gitu ya, jadi rugi ini, kita merasa ditipu. Kemudian resiko yang kedua, ada pencurian data pribadi, misalkan alamat rumah atau informasi ketika kita melakukan pembayaran. Ini peretasan data ya, cybercrime. Kemudian resiko yang ketiga, adanya penawaran produk palsu. Nah, biasanya di sini kita tergiur nih oleh harga yang murah dengan iming-iming barang branded gitu. Nah, resiko yang keempat, adanya penipuan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. Biasanya ini ada yang dari sisi konsumennya yang lalai dalam membaca deskripsi atau dari sisi penjualnya atau sellernya yang tidak menampilkan deskripsi secara detail gitu. Nah, yang selanjutnya, apa nih yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari resiko-resiko tadi? Ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan dalam belanja online. Yang pertama, kita harus pilih e-commerce yang terpercaya, ya. Gimana caranya? Kita bisa lihat nih dari user experience. Kita bisa googling, kita bisa lihat ulasan pelanggan, kita bisa lihat dari atau survei ke teman-teman, ke keluarga, ya, ke tetangga-tetangga. Mereka belanja online biasanya pakai e-commerce apa sih, gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat si e-commerce itu tuh terpercaya atau enggak, gitu. Kemudian, kenapa kita harus pilih e-commerce yang terpercaya? Agar kita bisa lebih aman dan merasa nyaman nih ketika belanja. Karena biasanya e-commerce yang terpercaya ini bisa memberikan keamanan untuk data-data kita dan sekuritas ke saat kita belanja. Jadi meminimalkan resiko untuk penipuan gitu. Nah, cara yang kedua, kalau tadi untuk e-commerce, kalau ini ketika kita akan belanja di marketplace, karena di marketplace itu ada banyak banget seller dan toko, kita harus pinter-pinter nih pilih seller atau toko yang memiliki rating yang paling baik ya. Jadi kita harus melakukan survei antar toko atau seller di marketplace, mulai dari kita lihat dari rating atau reputasinya, kita bisa ambil atau filter yang bintang 5, star seller, official store, atau rekomendasi toko dari si marketplace itu. Kemudian kita juga bisa lihat toko itu tuh aktif atau enggak sih saat itu, saat kita mau belanja. Kemudian kita juga bisa ngelihat si toko itu udah berapa lama beroperasi di marketplace gitu ya. Dan kita bisa lihat juga dari ulasan-ulasan pelanggan yang lainnya, apakah mereka puas atau enggak dengan berbelanja di toko tersebut. Kalau misalkan kita masih skeptis, kita masih enggak percaya, kurang percaya sama bintang yang diberikan di marketplace, kita bisa googling identitas si toko. Kita ketik aja di Google, biasanya akan muncul tuh review-review dari pelanggan-pelanggan lain ya, kalau misalkan kita nemu di Google. Kemudian kita juga bisa menilai dari gimana cara si seller atau si toko ini menampilkan foto produknya. Apakah fotonya burem atau itu foto asli yang ditampilkan oleh si tokonya. Nah, cara yang ketiga, kita harus benar-benar teliti dalam membaca deskripsi dan ulasan produk ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kenapa? Ini untuk menghindari kekecewaan kita terhadap produk yang kita beli, agar kita nggak over expectation, kita berharapnya tinggi banget, tapi ternyata produk yang datang ke kita kok nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Karena tadi kita nggak baca deskripsi secara detail. Kalau misalkan pun si toko atau si sellernya nggak menampilkan deskripsi detail tentang produknya, jangan ragu untuk chat seller. Kita bombardir aja sama berbagai pertanyaan kita ya. Kalau misalkan kita mau beli baju, pastikan ukurannya itu sesuai dengan kita. Kalau ukurannya S, dia lingkar dadanya berapa, panjang bahu berapa, panjang lengan, panjang baju gitu ya.
lebar pinggangnya berapa, bahannya apa, cara perawatannya gimana. Jadi harus spesifik untuk si spesifikasi produk yang akan kita beli. Apalagi kalau misalkan kita mau beli barang-barang yang harganya lumayan mahal ya, melalui si aplikasi online ini. Kemudian kita juga bisa lihat dari foto-foto yang ditampilkan si seller atau foto-foto asli dari ulasan pelanggan lain ya. Kita bisa ngelihat foto-foto produk asli yang diterima sama pelanggan lain itu sesuai nggak sih sama produk yang dia tampilin di tokonya gitu. Kemudian cara yang keempat, kita harus perhatikan juga apakah si harga yang ditawarkan oleh si penjual ini wajar atau enggak. Misal, mereka jual barang branded A yang di pasaran itu harganya 1 juta, tapi mereka cuma jual harganya 100 ribu. Jomplang banget ya, selisih harganya jauh banget. Kita jangan sampai bisa tertarik oleh iming-iming harga murah, tapi barangnya branded. Gitu ya, kita harus research lagi apakah ada ulasan pelanggan lain di situ yang kecewa. Jadi bisa jadi ada niat untuk melakukan penipuan atau barang yang dijual itu bukanlah barang original. Jadi harus benar-benar baca deskripsi dan ulasan produk. Cara yang selanjutnya, pahami term and condition. Kenapa? Karena biasanya di sini beda toko, beda ketentuan terkait proses komplain, refund, dan masa garansinya. Cara yang selanjutnya, kita harus usahakan kita menggunakan marketplace payment. Apa itu marketplace payment? Jadi kalau kita belanja di marketplace, uang yang kita transfer, uang yang kita bayar atas belanja kita, nggak langsung masuk ke rekening si seller atau si toko. Jadi kita diberikan waktu, kalau nggak salah bisa 2 kali 24 jam atau 2 hari untuk melakukan pengecekan produk yang kita beli. Apakah produknya sesuai, apakah kita puas dengan produknya. Kalau misalkan dalam 2 hari kita nggak puas, ada komplain, kita bisa mengajukan refund atau komplain ke tokonya melalui si aplikasi marketplace tadi. Jadi di sini untuk menghindari penipuan ya, Bapak Ibu, gitu. Beda ceritanya kalau kita beli di online shop. Biasanya kita langsung transfer, uangnya langsung masuk ke seller. Kalau misalkan seller yang mau nipu, kita nggak dapat barangnya, padahal kita udah keluar uang gitu. Nah, cara yang selanjutnya, jangan sekali-kali menyimpan informasi kredit card atau kartu debit atau kartu-kartu yang lain di e-commerce ya. Jadi kenapa? Karena biasanya di sini menimbulkan resiko cybercrime. Data-data yang kita simpan itu bisa diretas. Apalagi kalau misalkan kita belanja, melakukan pembayaran melalui wifi publik, kita pakai wifi cafe gitu ya misalkan. Atau kita pakai wifi, kalau wifi rumah masih boleh lah, karena emang yang mengelola kan kita sendiri ya. Tapi kalau wifi publik nih, ini cukup bahaya. Jadi mending kalau melakukan pembayaran atau belanja online itu pakai paket data pribadi gitu ya. Nah, yang selanjutnya, jangan lupa untuk selalu menyimpan bukti transaksi. Bisa jadi bukti transfer atau chat dengan toko kalau misalkan kita ada perjanjian-perjanjian di luar deskripsi produk. Misalkan dalam sebulan nih, kita masih bisa melakukan refund langsung ke sellernya gitu ya. Biasanya karena di marketplace itu hanya 2 hari waktunya. Nah, ketika kita udah nerima paketnya, paket yang kita beli, produk yang kita beli, jangan lupa untuk segera melakukan pengecekan ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ada masalah, ada komplain, produknya nggak sesuai, ada kerusakan, kalau lebih dari 2 hari kita udah nggak bisa melakukan komplain. Jadi waktu yang diberikan ke kita biasanya oleh marketplace hanya 2 hari. Jadi sebisa mungkin kalau kita udah dapat paketnya, segera mungkin kita cek ya. Dan sebelum membuang si packagingnya, si kerdusnya, jangan lupa untuk menggunting dulu atau disobek dulu kertas yang berisi alamat, nama, dan nomor handphone pengiriman ya. Jangan sampai kita buang, itu bisa masih bisa terbaca oleh orang-orang lain yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, kalau misalkan kita belanja online ini, bisa banget nih, aman banget buat kita kalau kita ada perhatian, ada concern terhadap beberapa hal di sini. Yang pertama tadi, pemilihan e-commerce dan pemilihan marketplace. Kemudian yang kedua, kita harus pinter-pinter pilih reputasi.
itu garansi cost yang garansi yang diberikan oleh si toko atau si marketplace atau si e-commerce-nya kepada kita. Apakah kita bisa mendapatkan fasilitas refund, fasilitas komplain, dan ada masa garansi dalam kita memakai produknya gitu. Oke. Bisa ya terjadi belanja online, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam belanja kebutuhan sehari-hari ya. Terima kasih. Yes. Terima kasih banyak Kak Windy. Waduh, ini emang perlu banget sih ya di masa pandemi seperti saat ini, apalagi kalau di Surabaya dan beberapa kota besar bahkan menyusul udah banyak ya. Ini udah memperlakukan namanya PPKM darurat. Bahkan terlebih dari itu sih sebenarnya kita tuh disuruh stay at home aja. Kenapa? Supaya nggak terpapar dari yang namanya virus COVID-19 atau amit-amit nih. Kita dari luar ngebawa virus ke rumah gitu kan, kasihan yang di rumah orang tua mungkin atau ada ponakan, ada anak kecil atau siapapun itu kan kasihan banget. Jadi makanya dengan adanya digital itu memudahkan sekali untuk kita mau pesan apa tinggal online gitu ya. Dari segala sesuatu macam bisa dijual, didapatkan secara online. Mulai dari kebutuhan sehari-hari bisa, bahkan sekarang beli sayur bisa secara online. Bisa dipilih mau yang lebih cepat nyampainya, jadi kayak dalam hitungan jam bisa. Dengan berbagai macam pastinya sekarang untuk e-commerce juga semakin berbenah banget. Jadi untuk teman-teman juga jangan takut untuk belanja online, persis banget sama apa yang sudah dipaparkan sama tadi Kak Windy. Udah dikasih tuh cara-caranya gimana supaya aman saat belanja online ya. Oke, buat yang punya pertanyaan silakan diketik di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Kak Windy. Nanti akan segera diulas setelah kita habisin dulu narasumber yang selanjutnya ya. Sekarang terima kasih banyak Kak Windy, by the way. Kita akan geser dulu ke narasumber yang selanjutnya. Ini adalah key opinion leader sih sebenarnya. Kali ini akan ngebahas mengenai perubahan dunia basket di era pandemi. Coba boleh mungkin ini untuk partisipan yang pengen banget jadi pebasket atau mungkin dulu itu pengen jadi pebasket gitu ya. Tapi enggak tahu kenapa karena makin kesini disibukin sama ini tuh segala macam, fokusnya jadi kebelah. Jadi enggak ke basket lagi. Atau mungkin sekarang nih masa sekarangnya itu di masa depannya, aku nanti pengen suatu hari jadi atlet basket yang basket ini gak cuma dijadiin olahraga aku aja, tapi aku jadiin sebagai profesi, sebagai atlet nasional, bahkan even bisa ikut pertandingan-pertandingan internasional. Wah, ini perlu belajar banyak banget nih sama narasumber kita yang satu ini. Oke, saya akan memperkenalkan narasumber kita adalah Kak Sandy Kusuma, seorang profesional basket player, pemain basket profesional yang mana salah satu prestasinya ya itu di tahun di season 2018-2019 itu pernah membawa CLS Knight, klub basket dari Surabaya, sebagai juara dari ASEAN Basketball League tuh, se-ASEAN loh, luar biasa gak? Itu bareng sama Kak Sandy. Jadi nanti lebih lengkapnya gimana silakan yang punya pertanyaan. Oke, untuk kali ini metodenya atau caranya kita gak akan ngedengerin pemaparan materi dari Kak Sandy, tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol gitu ya langsung sama Kak Sandy. Tetap yang punya pertanyaan silakan diketik di kolom chat, nanti bakalan kita pilih meskipun gak semuanya dipilih gitu ya, tapi langsung aja diketik di kolom chat. Oke, Kak Sandy, gimana kabarnya? Baik, selamat sore. Selamat sore. Halo. Bagaimana kabarnya Kak Sandy sore hari ini? Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Masih main basket? Masih, sampai hari ini masih main basket. Tapi di rumah. Sekarang, di rumah aja nih. Jadi kayak setiap hari bakal main di rumah ya. By the way, Kak Sandy, kita langsung masuk aja ke topik kita. Kita lagi ngobrolin tentang kan di masa pandemi sekarang itu dunia basket sendiri itu gimana sih keadaannya sekarang nih? Oke, untuk saat ini kita lagi ini ya, pisah dari tim. Jadi ada monitoring dari pihak liga dan tim untuk pemain-pemain ini bisa latihan di rumah melalui literasi digital. Jadi kita memang beberapa ada tim yang sudah kumpul, tapi untuk di tim saya untuk saat ini diminta untuk kita berlatih di rumah melalui platform-platform digital di mana setiap harinya kita lakuin dari satu hari dua sesi, ada sesi kita bergerak dan sesi membaca strategi dan visi dan misi dari klub untuk menghadapi liga ke depan ini, karena kan kita nggak tahu sewaktu-waktu
mungkin liga ini bisa mundur atau lebih cepat jadwalnya menghadapi pandemi ini juga kita nggak ada yang tahu gitu Mbak Rizka. Oke, emang liga terdekat ini yang sudah ada info-infonya tuh kapan sebenarnya Kak Sandy untuk basket? Untuk basket sendiri, untuk reguler liganya itu rencananya Januari, cuman sebelum Januari itu bakal ada kayak turnamen pre-season dan segala macamnya. Mungkin biasanya bakal ada kayak turnamen-turnamen kecil yang bakal diikutin. Cuman untuk saat ini jadwalnya masih tentatif, jadi kita masih mengikuti arahan dari pemerintah setempat juga. Dan ya tetap kita diminta untuk selalu siap kapanpun itu. Selalu siap kapanpun, udah kayak ini ya, udah kayak anggota yang harus kapan serang gitu ya. Untuk Kak Sandy sendiri, planning ke depan di dunia basketnya gimana Kak Sandy? Kak Sandy sekarang kabarnya dengar-dengar udah gabung ke klub baru ya? Untuk saat ini baru mau join. Ya ada beberapa klub yang lagi mendekati, tapi untuk saat ini udah terdekat ada satu klub. Jadi untuk di luar basket profesionalnya sendiri, di sini saya memanfaatkan platform-platform digital yang ada. Saya di kala pandemi ini ngebuka atau sharing kelas online gitu supaya teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa atau di luar kota atau di pelosok-pelosok itu bisa menjangkau, karena tahun lalu saya target di tahun ini adalah bisa keliling Indonesia, bisa mengkampanyekan basket Indonesia itu seperti apa, dan ternyata pandemi ini grafiknya makin naik, jadi saya memanfaatkan literasi digital, platform-platform digital ini bisa menjangkau lebih efektif, dan ternyata dampaknya sangat positif sekali ya. Yang tadinya saya masih berpikir untuk keluar kota aja mesti atur jadwal segala macam, dan schedule rundown-nya kita masih panjang banget, dan ternyata ada platform digital ini memudahkan kita, ya positifnya di situ sih dari pandemi ini, jadi kita bisa berhubungan sama teman-teman yang di pelosok-pelosok, gimana sih basket itu, perkembangan basket itu seperti apa. Oke. Nah, ngomongin tentang perkembangan basket sendiri nih, dari Kak Sandy ini kan kita udah pandemi itu udah masuk ke tahun kedua gitu ya. Dari yang tahun kemarin, pandemi yang tahun kemarin sama yang tahun sekarang, kalau kata Kak Sandy pribadi nih, perkembangan basketnya gimana di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Itu jadi makin susah mau ngapa-ngapain atau justru malah udah mulai nemuin metode baru untuk akhirnya bisa tetap survive di bidang basket? Oke, di tahun pertama kita, kalau saya sendiri kan di tahun pertama itu di bulan Januari 2020 itu kebetulan saya bermain di Liga Thailand. Jadi pada saat itu Indonesia baru terima berita hangat virus corona ini baru masuk di Asia Tenggara, dan saya udah datang ke negara yang udah terjangkit pada saat itu. Jadi di situ pertandingan pun udah melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Di tengah jalan pun, di bulan Februari terpaksa pemerintah Thailand pun harus menunda semua pergelatan olahraga di situ. Dan akhirnya dengan terpaksa kita harus pulang ke Indonesia. Dan nggak lama kemudian setelah karantina 14 hari karena kita dari Thailand, ternyata Indonesia pun melakukan gencar-gencaran membatasi pergerakan dan segala macamnya, yang mengakibatkan liga di Indonesia pun sempat mandek karena waktu itu grafiknya cukup naik juga cepat. Terus di 2 bulan pertama itu kita bingung karena ini kan bukan situasi yang udah pernah kita alamin gitu kan, kita stuck di situ, mengapa kita mau latihan bareng aja nggak bisa, dan liga pun nggak tahu harus bergulir seperti apa. Dan akhirnya akhir tahun ditemuin metode bahwa kita bakal bisa bertanding dalam konsep bubble, yaitu dijadiin satu camp, bahwa klub-klub dan pemain-pemain yang terdaftar itu dijadikan satu camp, nggak boleh keluar dari camp, atau orang luar dari yang terdaftar itu masuk ke dalam camp kita. Jadi
semakin ke sini kita tetap ngolah sih. Menurut saya kita tetap ngolah gimana metode yang bagus untuk basket ini sendiri, karena kita ngelihat di luar Indonesia juga masih banyak yang masih bingung gimana caranya efektif untuk pergerakan olahraga ini. Dan menurut saya meskipun jumlah pertandingannya kemarin juga sangat jadi berkurang banget, dan itu pun hanya bergelar sekitar 2 bulan bubble-nya, camp-nya, yang dimana mungkin cukup dibilang cepat banget, karena untuk sebuah liga biasanya kita setengah tahun ngejalaninnya dan ini cuma 2 bulan. Di situ kita masih, mungkin ini sebuah project baru, jadi kedepannya mungkin bakal ada metode-metode yang bakal lebih matang lagi digodok. Jadi untuk sebagai pemain sendiri sih kita ini ya diminta mengikuti perkembangan untuk adaptasi gimana sih menghadapi pandemi ini gitu kan. Jadi ya saya sendiri dan teman-teman di kayak wadah di pemain-pemain profesional ini juga gimana caranya supaya basket ini nggak mengalami kemunduran. Jadi ya bagusnya lagi dari pandemi ini, yang tadinya kita mungkin jauh-jauhan gitu ya, sesama pemain profesional komunikasinya bingung, akhirnya kita hampir setiap hari bisa berkomunikasi bareng, kita bisa sharing gimana menciptakan suatu peluang di dunia basket ini, yang nantinya, yang saat ini sedang kita godok, gimana caranya kita bisa sharing-sharing ilmu-ilmu basket ke teman-teman di luar sana yang yang baru mau profesional atau yang bahkan nantinya bakal jadi profesional. Hey, oke. Berarti jadi ada satu metode semacam kayak karantina yang tadi disebutin gitu ya kak ya. Jadi emang cuma boleh ada di satu camp, nggak boleh nih karantina. Ada dari luar atau gimana gitu ya untuk ngejaga juga ya. Betul. Dan itu setiap berapa hari sekali kita dilakukan tes PCR. Sudah beberapa hari sekali dilakukan tes PCR, berarti emang benar-benar dijaga. Dalam artian, pemerintah ini sangat support banget untuk atlet-atlet basketnya. Dijagain, karena ini udah ngomongin tentang aset negara, udah bilang kayak gitu ya. Oke, kalau biasanya gini nih Kak Sandy, kalau di sepak bola tuh kan kadang suka ada satu pertandingan yang bahkan semendadak itu H-1 itu bisa dibatalin gitu kan. Nah ini kalau menurut Kak Sandy nih, tadi kan rencana terdekat bulan Januari gitu ya, Januari tahun depan akan ada satu pertandingan, terus sebelum bulan Januari akan ada beberapa pre-pertandingan gitu, masih memungkinkan nggak sih, bahkan mungkin keadaan apa yang bikin pertandingan basket ini bisa nggak bisa dilakuin, dilaksanain gitu? Kemungkinan kedepannya kalau kita lihat si grafik untuk saat ini emang benar-benar parah ya, tapi saya yakin kedepannya sih ini bakal turun karena kita udah mulai menjaga protokol dan segala macamnya di sini pun. Saya sih optimis bakal terjadi satu-satu formula yang bakal bisa ditemuin oleh liga, dan kita juga nggak mau kita basket di rumah aja gitu kan. Jadi ya menurut saya sih kita harus tetap optimis dan minta dukungan dari masyarakat juga ya, gimana caranya supaya nilai-nilai grafik pandemi ini cepat turun, supaya nggak cuma di basket aja sih menurut saya ya, di semua aspek olahraga ini sangat berpengaruh gitu. Even dan di sini sendiri, di basket sendiri kan untuk kegiatan di bulan depan ini sebetulnya itu ada pergelatan FIBA Asia kualifikasi, dan di tahun 2023 kalau nggak salah ini Indonesia akan menjadi tuan rumah World Cup basketnya gitu. Jadi ya menurut saya sih optimis bahwa kita bakal bisa melakukan itu sih Mbak. Oke, itu emang harus banyak ya, mau gak mau yang namanya pandemi, ya kita harapannya sih pengen segera berlalu supaya semua segala sesuatu, kompetisi, apalah itu bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, di masa pandemi sekarang ini, gimana caranya seorang pro player untuk tetap menjaga kesehatannya? Coba Kak Sandy mungkin bisa di-share kebiasaannya sama teman-teman atlet lainnya. Mungkin kita bisa ikut nyontoh nih, supaya lebih sehat harus gini tuh. Biasanya apa aja Kak Sandy? Kalau saya sendiri di luar program dari tim ya, di luar dari program dari tim saya memiliki
Jadi setiap pemain itu diminta untuk punya goal tersendiri, karena kedepannya kita kan nggak mungkin kita bersama tim ini terus. Mungkin tim ini butuh pemain lain dan kita harus pindah. Berarti kita kan harus punya value tersendiri. Jadi setiap harinya saya tetap menggunakan literasi digital. Bagus. Nah, ini saya mau cerita lagi, bagusnya lagi di sini, di luar kegiatan tim ini, saya bisa mendapatkan materi-materi dari nggak cuma di dalam negeri gitu, karena basket di Indonesia masih cukup ketinggalan dari negara-negara berkembang begitu kan. Jadi di sini setiap harinya saya pagi setelah latihan dengan tim, saya mungkin ada tambahan 1-1.5 jam lagi bersama materi-materi di luar itu, saya bikin programnya. Di sore hari saya selalu berkonsultasi dengan dokter nutrisi juga, dan ada satu profesor di Chicago yang masih monitoring saya. Jadi ya mau nggak mau gimana caranya kita jaga badan kita, karena ya menurut saya sebagai atlet atau manusia pun ya aset terpenting itu adalah badan kita. Begitu Mbak Rita. Oke, jadi emang paling penting ya, gimana lagi semuanya ya. Jadi kalau udah ngomongin atlet, udah ngejaga kesehatan sebegian rupa gitu ya, nggak harus atlet juga, kita juga harus tetap menjaga kesehatan dengan tetap aktif beraktivitas dan juga olahraga, tipis-tipis ya Kak Sandy ya. Oke, selama masa pandemi ini, how to survive Kak Sandy? Sekarang kan kalau pertandingan basket lagi nggak jalan, Kak Sandy sekarang lebih banyak mengisi waktu dengan kegiatan apa nih? Atau mungkin ada usaha-usaha yang lagi dikerjain juga? Untuk dari awal pandemi di sini saya yang dari stuck di situ saya ngebaca banyak peluang, dan saya mendapatkan ini berawal dari gimana caranya kita bisa latihan bareng gitu kan, berawal dari bisa latihan bareng dan kita melewati satu fase yang boring gitu kan, kita boring cuman latihan cuman berhadapan dengan laptop bukan langsung berinteraksi. Dari situ saya mencoba untuk mengulik-mengulik dan menciptakan kenapa nggak kita sharing dengan yang lain gitu kan. Jadi dari situ saya membentuk bersama teman-teman gimana sih ciptain kita supaya bisa tetap berinteraksi dengan yang lain tapi nggak cuma dengan satu tim ini. Ya kemarin efek positifnya saya bisa berinteraksi dengan pelatih-pelatih di luar, dari teman-teman di pelosok segala macamnya, dan di sini saya sampai saat ini ya alhamdulillah saya bisa buka sebuah kelas digital gitu ya dari efek pandemi ini. Jadi setiap harinya saya bisa mengisi tips gimana sih jadi become pro player gitu. Banyak hal yang bisa dilakuin dari efek pandemi ini sih, ya nggak cuman ya kalau kita ngelihat negatifnya terus sih ya buruk gitu kan, cuman kita harus tetap ready gimana sih kita mengatasi ini, seperti kata Kak Rus tadi sih, kalau kita ngomongin gelap terus ya gimana, tapi ya kita harus nyalain lentera itu gitu kan. Oke, jadi tetap melakukan segala macam aktivitas sambil mengisi kangen-kangennya ya. Biasanya kalau lagi kangen banget, kangen latihan, kangen sama teman-teman, hal apa yang dilakukan sama Kak Sandy? Biasanya kita kalau interaksi sama teman-teman langsung, jadi kita buka satu digital platform, kita latihan bareng, kita bikin challenge-challenge sendiri gitu kan. Kita bisa misalkan kalau saya kan kebetulan posisinya adalah shooter, gimana caranya kita bisa masukin bola berapa banyak dengan waktu sekian 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 gitu. Dan bahkan ada ini nggak cuman mesti punya ring di rumah gitu ya. Misalkan kita bisa latihan dribble segala macam, atau kita sering main kayak puzzle. Jadi kita bersimulasi game sama teman-teman, mecahin satu pertandingan. Gimana sih caranya ini biar menang segala macam. Yang di situ kita bisa ngerasain euforia pertandingan pun bisa di situ. Mungkin emang kita nggak bergerak, tapi kita bisa melatih IQ kita sendiri nantinya. Oke, jadi tetap ada simulasi ya, yang meskipun nggak yang semaksimal itu bisa ngobatin kangen, tapi setidaknya bisa mengurangi rasa kangennya sendiri ya. Kak, ini saya punya satu pertanyaan yang sedikit keluar dari topik kita, tapi aku penasaran banget. Ini misalnya kalau Kak Sandy itu nggak jadi seorang pemain basket profesional,
pengen jadi apa sih sebenarnya Sandy? Kalau nggak jadi pemain basket profesional? Saya dulu cita-citanya dari kecil tuh pengen jadi pilot sih. Cuman nggak kesampaian dan akhirnya saya sendiri selain bergerak di bidang basket, saya bergerak di bidang desain ini visual. Oh, sih. Oke, jadi tetap pengen jadi pilot atau mau jadi pengusaha gitu ya. Tapi meskipun gak jalanin pilotnya gak jadi, tetap bisa jadi atlet yang bisa terbang kemana-mana gitu ya jadinya ya. Bukannya membawa pesawat terbang, tapi bisa dari sini ke sini dengan prestasi yang dibawain. Oke, terima kasih banyak Kak Sandy untuk sesinya. Untuk teman-teman partisipan yang punya pertanyaan untuk Kak Sandy juga silakan. Nanti akan kita ulas, tahan dulu, kita mau habisin dulu untuk jatah pembicara selanjutnya ya. Terima kasih banyak. By the way, Kak Sandy tetap gabung bareng sama kita ya. Nanti akan segera ngejawab pertanyaan dari teman-teman juga. Oke? Okay? Jadi untuk teman-teman partisipan, siapapun, dimanapun sekarang berada ya, yang ada di Palangkaraya, di luar Palangkaraya, silahkan untuk boleh ketik pertanyaannya. Nanti kita akan pilih 10 orang yang pertanyaan paling menarik untuk ngedapetin uang elektronik e-money gitu ya. Jadi akan dapetin e-money 1 juta untuk 10 orang. Setelah itu juga kita akan kasih hadiah untuk yang aktif. Jadi selama acara berlangsung mengupload keseruan ini di Instagram juga boleh banget, nanti akan ngedapetin hadiah. Oke, kita pindah dulu ke narasumber yang selanjutnya. Kali ini kita mengobrolin tentang peran komunitas akademik dalam pendidikan di era digital. Ini barengan sama Kak Dedi Arianto Banus, SPD, MED, dosen dari UNKRIP dan juga ketua Mata Garuda LPDP Kalimantan Tengah. Halo, selamat siang Kak Dedi. Selamat siang Mbak Ariska. Selamat siang, sehat. Sehat selalu. Luar biasa. Oke, untuk sesi kali ini akan saya berikan kepada Kak Dedi untuk waktu dan tempat. Dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mengucapkan selamat sore. Di sini saya melihat ada beberapa guru-guru saya ya dari SMA 5 Palangkaraya yang tertangkap di layar saya. Ada Ibu Isti dan Bu Yumia Sitara. Saya ingin menyapa selamat sore, Ibu. Bisa berjumpa walaupun hanya lewat virtual ya, tapi tidak masalah. Dan juga saya ingin menyapa seluruh hadirin yang saya lihat juga kebanyakan guru-guru dari SMA, SMP di Kalimantan Tengah, serta saya lihat ada juga milenial-milenialnya. Perkenalkan, nama lengkap saya Dedi Arianto Banus. Kesibukan saya sekarang adalah sebagai salah satu tenaga pengajar di Universitas di Palangkaraya, serta juga sebagai ketua di Mata Garuda LPDP. Jadi Mata Garuda ini adalah sebuah organisasi yang berisikan alumni penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia ya, untuk cabang Kalimantan Tengah. Saya izin dulu untuk sharing materi saya. Baik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang peran komunitas akademik. Jadi komunitas akademik ini tidak berarti hanya dari sebuah institusi pendidikan, tapi bisa dari mana saja ya. Bisa dari misalnya gerakan literasi atau misalnya organisasi alumni Duta Bahasa ya. Itu adalah contoh dari komunitas akademik begitu. Dan di era yang sekarang ini digital, bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi tersebut begitu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, gitu, saya ingin menyampaikan dulu dan mungkin perbedaan ya. Kalau karena mungkin bapak-bapak dan ibu, terus saya, terus mungkin generasi belakang yang lain dalam menempuh pendidikan mungkin berbeda ya pada waktu di masanya masing-masing. Ketika di sebelum era digital, sebelum kita mengenal ada internet, Zoom, media sosial dan lain-lain, pendidikan itu hanya terfokus di institusi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu ya harus sekolah gitu loh. Pergi ke SD, SMP, SMA terus kuliah. Kemudian setelah kita selesai di pendidikan tinggi bekerja begitu. Dan selesai artinya ketika kita sudah menuntaskan studi kita selama 16 tahun, habis itu kita bekerja. Kita nggak perlu lagi harus dituntut untuk belajar kalau sudah dapat gelar ya minimal. Kemudian juga akses bahan pembelajaran juga pasti terbatas. Saya
kena di tahun ini, sekitar tahun 1999, belajar masih dengan buku, jadi harus beli bukunya, dibaca, terus dikerjakan. Jadi bahan itu hanya dari buku. Kalau ujian pun, apa yang diberikan buku oleh guru, itu yang akan keluar di ujian. Gitu. Kemudian juga penyimpanan, gitu. Bahan pembelajaran berpotensi rusak karena alam. Nah, ini biasanya di pendidikan tinggi. Mungkin rekan-rekan milenial atau yang lain pernah melihat ya foto bagaimana ada sebuah universitas yang membuang skripsi mahasiswa yang begitu banyaknya. Dan itu terjadi karena memang tidak ada tempat lagi untuk menyimpan. Dan juga mungkin file-file skripsi itu sudah rusak, dimakan rayap misalnya, atau terkena air, jadi tidak bisa digunakan lagi. Lalu terbatas untuk pengajar. Jadi kalau Anda misalnya belajar matematika misalnya, itu hanya dari guru matematika yang Anda punya di sekolah. Kalau Anda ingin belajar mata kuliah speaking misalnya, itu hanya Anda pelajari atau dapatkan dari dosen speaking Anda. Lalu kemudian juga biaya kegiatan pendidikan cenderung mahal. Ini mahal ya kalau di pendidikan tinggi, kalau misalnya Anda mau bikin seminar internasional, Anda ingin publikasi, begitu ya, itu kan mahal ya, karena Anda harus membayar biaya si pembicaranya, kemudian juga hadirinnya, gitu, kemudian konsumsinya, sewa gedungnya, wah, mahal sekali ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di era digital, ini sangat-sangat berubah, begitu loh. Yang dulu pendidikan itu hanya di institusi, sekarang menjadi seumur hidup, atau istilahnya lifelong learning, gitu loh. Kayak saya walaupun sudah lulus di studi pendidikan tinggi, tapi saya harus tetap belajar. Kalau misalnya saya ingin belajar tentang desain, atau saya ingin belajar tentang manajemen. Karena ilmu itu akan terus berkembang, begitu loh. Jadi tidak hanya apa yang kita pelajari di institusi saja. Kemudian bahan pembelajaran juga sekarang sangat luar biasa ya, tidak terbatas. Kita bisa dapatkan semuanya dengan search engine atau Google istilahnya yang kita tahu ya. Misalnya mau bikin kue misalnya, atau mau bikin ini, bikin itu, kita tinggal search aja, pasti akan muncul. Jadi Anda tidak perlu repot-repot harus beli buku dulu, atau harus di mana ya, saya pergi ke toko buku mana ya saya untuk mendapatkan itu. Kemudian juga penyimpanan bahan pembelajaran. Ini bisa diakses di mana saja. Terutama kalau di pendidikan tinggi ada jurnal, artikel ilmiah, Anda tinggal masuk di Google Scholar misalnya, Anda bisa dapatkan semua penelitian yang Anda inginkan, mau dalam bidang apapun yang Anda suka, gitu loh. Dari yang terindeks Scopus dan lain-lain. Dan itu Anda bisa akses di mana saja, mau Anda di Palangkaraya, mau Anda di Jakarta, mau Anda di Kuala Kurun misalnya, di Gunung Mas, Anda bisa akses itu semua. Lalu kemudian di era digital ini, Anda bisa memperoleh pengajar yang profesional sesuai dengan bidang Anda. Jadi kalau sekarang kita bisa dengan mudah ya bertemu dengan pengajar dari universitas di luar negeri misalnya untuk memberikan kita suatu materi. Atau misalnya dengan era sekarang, contoh seperti tadi, kita bisa bertemu dengan Pak Jokowi, dengan Pak Wali Kota. Mungkin kalau sebelumnya agak susah, gitu, tapi dengan media digital ini semuanya menjadi mungkin. Serta biayanya menjadi cenderung terjangkau. Karena kita tidak perlu sewa tempat, sewa bayar untuk konsumsi, dan lain-lain. Gitu. Jadi ini adalah perbedaan yang bisa kita lihat. Gitu loh, bagaimana era digital ini banyak mengubah paradigma pendidikan kita atau sudut pandang kita terhadap pendidikan itu sendiri. Gitu. Nah, ini adalah keuntungannya. Ya. Saya rangkum dalam tiga hal. Ya, keuntungan pendidikan di era digital. Yang pertama adalah pasti jelas sumber ilmu tanpa batas. Jadi Anda bisa mencari apapun yang Anda ingin pelajari melalui media digital, ya, melalui internet. Apapun yang Anda ingin pelajari, apa kesukaan Anda, bisa Anda temukan. Gitu. Kalau misalnya Anda ingin belajar tentang desain, Anda bisa temukan tutorialnya. Kalau Anda ingin belajar tentang mengedit video, Anda bisa temukan tutorialnya di sosial media, begitu, seperti YouTube ya. Itu menunjukkan bahwa akses menjadi sangat mudah gitu untuk belajar sebenarnya, tanpa harus kita terpatok pendidikan hanya di segi formal saja gitu. Lalu kemudian pergaulan internasional, globalisasi
itu menjadi suatu hal yang biasa di zaman sekarang. Anda punya teman dari negara lain, ya, misalnya dari Inggris atau dari Jerman, itu bisa dengan mudah. Kalau dulu mungkin kalau ketemu orang yang berbeda warna kulit, melihat, wah, gitu ya, ada bule, foto, misalnya. Tapi kalau dengan sekarang, Anda bisa berteman dengan mereka. Di medsos, Anda bisa komen-komenan, gitu. Atau mungkin Anda bisa sharing ilmu, gitu. Jadi pergaulan itu tidak terbatas hanya di kota Anda saja, tapi bisa sampai berbeda negara. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kreativitas dan produktivitas. Jadi sekarang banyak ya tenaga pendidik dan milenial yang suka berbagi pengetahuan melalui media sosial mereka, ya. Mereka sharing tentang ilmu-ilmu yang mungkin tidak pernah diketahui, apalagi bapak-bapak dan ibu guru di tempat ini pengalaman mengajarnya mungkin luar biasa sekali ya, udah bertahun-tahun. Pastikan pengalaman itu dibentuk dengan waktu gitu loh, dan itu bisa di-share kepada guru-guru muda atau mungkin seperti saya kan, karena saya juga baru dalam mengajar ya, mungkin tidak sebanyak dan selama bapak ibu dalam pengalaman. Nah, itu kan bisa bagaimana konten-konten itu bermanfaat begitu untuk orang-orang yang melihat hal tersebut. Nah, ini saya menunjukkan suatu contoh ya, bagaimana internet itu memberikan suatu dampak yang luar biasa. Jadi ini pengalaman saya di tahun 2020 kemarin, saya berkunjung ke suatu desa, namanya Desa Jahanjang ya, di Kabupaten Katingan. Ini desa ini terkenal dengan wisata Danau Bulatnya. Nah, cuman ini masih lumayan terpencil, saya bilang, karena tidak ada akses darat untuk ke desa ini. Kalau mau ke sini harus pakai klotok gitu. Itu sekitar dari Palangkaraya 45 menit. Dari Palangkaraya 4 jam ke Jahanjang, terus nanti 45 menit naik klotok. Nah, di desa ini ya ada sebuah usaha atau bumdes dari desa itu, mereka memproduksi madu trigona, ya, Borneo trigona. Dan uniknya mereka menemukan budidaya ini hanya melalui YouTube, dimulai oleh salah satu dari warga desa tersebut yang melihat di YouTube tentang budidaya madu trigona, menerapkannya, kemudian akhirnya dia menyebarkan itu kepada warga desa sekitar. Sehingga sekarang ada beberapa desa yang juga ikut melakukan budidaya ini, seperti Desa Keruing. Ya. Bayangkan, hanya dari YouTube yang dilakukan oleh satu orang bisa memberikan efek ke satu desa, bahkan menjadi komoditas desa itu. Itu mungkin sekarang siapa yang nggak kenal madu ya, madu trigona ya, dari Kabupaten Katingan, kalau pernah Kabupaten Katingan, dan sangat unik sekali gitu loh madu ini, karena lebahnya itu dia tidak bisa menggigit, dia tidak menyerang manusia, begitu. Ini hanya dimulai langkahnya hanya dari satu orang saja yang belajar dari YouTube. Tidak ada pendidikan pertanian, tidak ada pernah belajar soal ilmu-ilmu lebah ya, bisa dilakukan dan luar biasa sekali. Dan ini betul-betul pengalaman yang saya lakukan ketika berbicara dengan warga desa tersebut, begitu. Lalu kemudian saya ingin menunjukkan salah satu website, tapi saya bukan promosi ya, ini hanya salah satu website yang mungkin berguna untuk adik-adik milenial ya, dan juga mungkin kepada bapak ibu. Jadi sekarang kalau kita ingin belajar menambah ilmu, kadang kan kita bosan ya kalau hanya dari satu sisos saja, misalnya dari YouTube saja. Nah, ada sebuah website yang bernama Coursera ya, atau misalnya kalau di Indonesia ini ada seperti Ruang Guru contohnya. Nah, jadi dengan website ini kita bisa belajar ilmu dari para profesional yang tadi saya sebutkan manfaat di era digital itu. Jadi misalnya ya, kalau seperti ini ya Coursera, kalau kita ketik keyboard di keyword ya, sorry, misalnya ada contoh seperti ini, kita ketik desain ya, akan muncul graphic design, fundamental of graphic design, Google UX design, dan ini diajarkan langsung oleh pengajar dari universitas top di dunia. Contoh ada California Institute of the Arts ya, ada dari Google-nya langsung gitu loh. Luar biasa. Kalau dulu sebelum era digital mungkin ini tidak akan pernah terpikirkan gitu untuk belajar dari universitas top dunia. Mungkin itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang punya kemampuan dan biaya ya untuk bisa sekolah ke luar negeri gitu loh. Kemudian juga
kalau misalnya Anda mau belajar personal branding, ada. Nah, ini dari University of Virginia, ada dari State University of New York. Dan saya pikir ini bisa kita akses gitu dengan gratis gitu loh. Memang ada yang berbayar, tapi beberapa ada yang juga gratis gitu loh. Nah, jadi manfaat dari era digital ini sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu dan rekan-rekan milenial semua. Kita bisa pelajari apapun yang kita suka gitu loh. Bahkan dari sumber daya yang bukan biasa-biasa saja ya, dari top dunia gitu loh. Tanpa harus kita pergi ke sana, tanpa harus kita mengeluarkan uang yang sangat banyak ya untuk membayar SPP dan lain-lain gitu. Dan namun kita sadar ya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan milenial bahwa di Indonesia sendiri untuk digital sendiri ya ada tantangan yang saya rangkum dalam dua gitu. Yang pertama adalah infrastruktur. Memang pasti ya, apalagi di Kalimantan Tengah masih ada daerah yang kalau kita pergi kualitas sinyalnya jelek. Terus fasilitas internet juga tidak semua tempat bisa ada Wi-Fi ya gitu. Kemudian juga harga alat digitalnya seperti handphone, laptop itu tidak semua orang bisa membeli itu gitu. Kemudian juga masih ada daerah-daerah di Kalimantan Tengah ini yang listrik tuh belum ada ya. Seperti di Katingan itu, seperti di Desa Keruing itu belum ada listrik di 2021. Nah, itu kan terkadang basicnya atau kebutuhan basicnya kan belum terpenuhi. Nah, itu tantangan untuk kita semua gitu, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu kemudian yang kedua adalah literasi kita gitu loh. Banyak ya beberapa orang-orang yang saya lihat kalau di Humas Polda Kalteng memberikan sharing video permintaan maaf karena sudah men-sharing berita hoax ya. Atau mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan itu gitu loh. Dan itu sangat disayangkan sekali gitu loh. Karena seharusnya dengan begitu cepatnya perkembangan teknologi, kita harus juga dituntut cepat untuk bisa mempelajari itu gitu. Jadi seperti tadi ya, berita hoax itu luar biasa sekali bisa membuat kita misinformasi gitu loh. Kemudian juga keamanan data kita, betul ya, seperti yang disampaikan oleh speaker sebelumnya bahwa kalau kita mau belanja online, bagaimana sih supaya data kita aman, karena semuanya kan serba digital ya, seperti kartu debit, kredit, Bapak Ibu semua itu akan bisa mudah diretas. Apalagi saya sering lihat ya, kalau di grup WhatsApp itu ada di share link-link ini, terus kita sembarang klik gitu ya, itu akan membuat website kita atau sosial media kita bisa dihack, dan itu akan bahaya sekali ketika itu terjadi. Lalu juga tidak bisa dipungkiri adalah pemahaman penggunaan software dan hardware. Karena begini, Indonesia ini mempunyai gap gitu loh, antara generasi baby boomer dan generasi milenialnya. Jadi gap itulah yang membuat generasi milenial itu sangat paham dengan software dan hardware, tapi tidak bisa diikuti oleh baby boomer gitu loh. Jadi sebenarnya harus ada kolaborasi antara generasi milenial itu sendiri dan baby boomer gitu loh. Mungkin secara apa namanya infrastruktur baby boomer dia lebih maju. Mungkin mereka bisa afford harga alat-alat digital, tapi untuk pemahamannya harus didukung oleh generasi milenial gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya membaginya kepada dua ya, karena ketika saya pelajari bahwa audiensnya ternyata banyak guru dan juga milenial. Nah, syukur pas ya, materi yang saya siapkan. Ya, pertama adalah kepada Bapak Ibu guru dulu. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan seminar ya, seperti sekarang ini sangat bagus sekali karena ini membuat kita tetap produktif ya, terutama di masa pandemi, dan bisa menyesuaikan juga dengan kesukaan Bapak Ibu sekalian. Misalnya sukanya bidang apa, webinarnya bisa diikuti gitu. Bahkan kalau lebih bagusnya lagi mungkin bisa buat webinar atau seminar sendiri di sekolah gitu untuk siswa-siswanya. Kemudian juga bisa membuat konten edukatif melalui video atau tulisan. Kalau misalnya kurang suka nulis, suka ngomong, bisa dibikin melalui media video gitu loh. Bisa aja sharing satu hari misalnya pembelajaran apa yang bisa ditonton oleh siswanya gitu. Kemudian ini yang paling penting ya bagi saya, karena guru ini bagi saya, karena saya juga ada guru-guru saya di sini, bahwa kuncinya adalah mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memfilter berita itu, hoax ya.
ada berita palsu, jantung, bercandaan. Jadi jangan sampai siswa-siswanya melakukan itu, gitu loh. Karena kan kalau zaman saya guru ini kan pasti didengarkan, gitu ya. Dan bisa memberikan pemahaman kepada apa sih berita hoax itu, apa sih ujian kebencian itu, gitu. Jangan sampai gurunya juga ikut melakukan itu, gitu loh. Karena bahaya ya kalau itu terjadi. Karena misinformasi itu akan membuat kita tidak mudah percaya, gitu loh, dengan orang lain. Nah, itu. Nah, sekarang saya ingin ke milenial. Nah, ini yang penting ya, belajar bahasa asing. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bahasa asing itu menjadi salah satu pendukung dalam literasi digital. Semua aplikasi-aplikasi itu dibuat oleh negara-negara yang berbahasa internasional. Contoh bahasa Inggris ya. Berarti kan berarti karena saya background-nya bahasa Inggris, saya mau promo bahasa Inggris, tidak. Tapi dengan kita bisa belajar bahasa asing, ya minimal bahasa Inggris, misalnya bahasa internasional, Anda akan bisa menambah wawasan lebih banyak. Jadi literasi bacaan Anda tidak hanya dari bahasa ibu kita saja, tapi juga bisa melalui dari bahasa asing tersendiri, gitu loh. Misalnya dengan adanya jurnal-jurnal artikel ilmiah internasional, nah itu bisa. Atau misalnya pembelajaran dari video-video YouTube dari orang asing, gitu. Jadi kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan bahasa asing itu sendiri, akan sangat susah kita bisa berpacu, gitu loh, dengan perkembangan teknologi. Lalu juga, ini penting, ya, informasi beasiswa pendidikan dan pertukaran. Zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk mencari informasi pendidikan, terutama beasiswa, ya, pertukaran. Jadi jangan sampai kaum-kaum milenial hanya puas 12 tahun saja sekolahnya di SMA, misalnya, atau hanya puas di S1 saja. Tapi bisa terus memacu dirinya, terutama di peningkatan kemampuan pendidikan. Mengikuti kegiatan seminar seperti sekarang sudah bagus sekali, sama ya seperti tenaga pendidik. Dan juga ini yang juga sangat penting adalah mengajarkan penggunaan teknologi kepada rekan lain yang belum memahami penggunaan teknologi. Saya sering menemukan bahwa masih ada contoh seperti mahasiswa saya yang lebih muda dari saya tapi tidak memahami memakai Google Classroom misalnya, atau tidak mengerti cara mengirim email seperti apa. Kan itu sangat disayangkan sekali, karena seharusnya yang muda ini lebih cepat untuk menangkapnya. Itu bisa saling mensupport satu sama lain, begitu loh. Bagaimana sih dalam penggunaan teknologi tersebut? Baik, saya pikir itu materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak-bapak, Ibu dan rekan-rekan milenial semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak untuk pemaparannya untuk Kak Dedia Rianto. Kita akan segera sharing-sharing. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman partisipan yang selama narasumber memaparkan materi itu banyak yang aktif untuk memberikan pertanyaan juga. Tetap nyalain kamera juga, mute untuk audionya juga. Terima kasih banyak. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang masuk di sini. Ada yang pertama adalah dari Juli Abia Putri untuk Kak Windy. Kak Windy, silakan untuk ditanggapi. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari perilaku konsumtif dalam belanja online? Bahaya nih, biasanya cewek-cewek nalurnya yang lebih kenceng nih untuk perilaku konsumtifnya. Silakan Kak Windy. Oke, ya terima kasih Kak Rizka. Terima kasih juga ya atas pertanyaannya. Gimana cara kita menghindari perilaku konsumtif dalam belanja online? Sebenarnya nggak bisa kita pungkiri ya, konsumtif itu tergantung sama kitanya juga. Kalau misalkan emang keperluan kita lagi banyak-banyaknya, bisa jadi itu mendorong perilaku konsumtif juga semakin apa ya, semakin tinggi juga gitu ya. Tapi ada salah satu cara yang sudah saya terapkan beberapa tahun ini untuk menghindari berperilaku konsumtif dalam belanja. Jadi berpikir lebih dari dua kali nih kalau misalkan mau beli si produk atau si barang A gitu ya. Jadi dengan membuat budgeting. Jadi kalau misalkan, tapi sebelum melakukan ini kita harus bisa punya komitmen sih, punya komitmen terhadap diri sendiri dan terhadap budget yang udah kita bikin. Jadi gimana bikin budgetnya? Sederhana aja. Jadi kalau misalkan kita sumber belanjanya itu dari pendapatan, misalkan ya, dari gaji. Kita dalam sebulan misal nih dapat gaji yang gampang hitungannya
1 juta. Dalam sebulan kita punya gaji 1 juta. Nah, kita hidup dari 1 juta itu ya. Dari 1 juta itu jangan semuanya kita taruh di satu dompet. Jangan kita semuanya jangan kita berpaku, wah ini punya uang nih 1 juta. Jadi dari 1 juta itu kita harus langsung bisa bikin budget, kita bikin pos-pos, dipisah-pisahin ya uangnya. Misalkan 50% dari 1 juta dari gaji kita tadi itu buat kebutuhan hidup. Kemudian 30%-nya buat tabungan, termasuk dana darurat ya. Kita sekarang butuh banget yang namanya dana darurat, jadi jangan terlewat. Kemudian sisanya 20%-nya baru kita sisihkan untuk lifestyle atau entertaining ya. Mungkin untuk sekarang ini kita nggak terlalu butuh yang namanya budget buat entertaining ya, karena toh kita juga di rumah aja gitu. Kecuali kalau kita mau beli barang-barang yang di luar kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan pokok sehari-hari kita gitu ya. Jadi setelah membuat pos-pos itu tadi, jadi kita bisa berpikiran nih, oh oke, buat belanja kebutuhan hidup saya cuma punya budget 500.000. Kalau misalkan di akhir bulan 500.000-nya ini cuma sisa 80.000, meskipun kita punya tabungan tadi si 300.000, kita nggak boleh menganggap kita punya uang 380.000. Kita harus menganggap kita cuma punya 80.000 sisanya. Jadi kita mau nggak mau harus hidup dengan si 80.000 itu tadi. Kecuali kalau ada urgensi, mau nggak mau kita harus pakai si dana darurat yang udah kita tabung tadinya. Gitu ya. Jadi usahakan, tapi percuma kalau misalkan kita nggak punya komitmen, tapi kita punya budget. Karena udah dibuat budget tapi kita nggak bisa berkomitmen, ujung-ujungnya kita akan ambil jatah tabungan yang harusnya itu tabungan untuk jangka panjang, untuk dana darurat, tapi kita ambil untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan beli baju misal gitu. Jadi yang pertama sih harus punya komitmen dulu terhadap budget yang sudah kita bikin. Kalau misalkan punya lebih dari satu rekening, manfaatkan rekening itu untuk ini rekening untuk belanja sehari-hari, ini rekening khusus untuk tabungan yang nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh diambil gitu sih. Gitu Kak Rizka, semoga membantu ya. Oke, terima kasih nih sekaligus ngingetin kita juga ya Kak, untuk dari awal itu udah di-split pendapatan yang kita dapat dari gaji atau mungkin dari income lainnya, itu di awal udah dibagi-bagi. Jadi ada batasnya, let's say katakan 100.000 untuk belanja, kalau batasnya udah over jangan tergoda gitu ya. Oke, baiklah, kita sekarang pindah ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk sudah menjawab Kak Windy. Sekarang kita ke pertanyaan dari Marete untuk Kak Sandy. Pertanyaannya adalah, apa saran bagi generasi muda yang suka basket untuk tetap bisa menyalurkan hobi tersebut di masa pandemi ini? Silakan Kak Sandy. Oke. Untuk saat ini menurut saya banyak-banyak ini yang ngebuka literasi di digital, udah banyak materi-materi dari pemain-pemain profesional yang saat ini udah mulai terbuka untuk saling berbagi. Dan satu lagi untuk pemain-pemain muda, mungkin lebih menonjolkan keinginannya itu bukan cuma sekedar dari luar, tapi harus dari dalam dirinya sendiri. Karena menurut saya untuk pada saat ini mungkin kita lebih banyak butuh motivasi untuk lebih maju. Tapi menurut saya motivasi itu hanya bisa didengar dalam hitungan jam. Motivasi itu harus tumbuh dari kita sendiri. Jadi untuk pemain-pemain muda, mulai bikin goal, mencari literasi-literasi digital, dan jangan pernah ngerasa untuk membatasi diri. Karena saya percaya dalam diri kita itu kita mau jadi apa pasti bisa. Seperti itu Mbak Disha. Kita mau jadi apa pasti bisa asal kita benar-benar gigih ya, nggak nyerah dengan setiap ada rintangan langsung selesai gitu, enggak. Tapi tetap digas terus sampai jadi, maka terjadilah. Oke, terima kasih banyak Kak Sandy untuk jawabannya. Jadi semoga untuk yang suka basket ini menjawab untuk, wah pandemi ini jangan dijadikan sebagai halangan, tapi justru malah jadi tantangan untuk bisa cari jalan keluar, metode-metode yang lainnya gitu yang bisa dilakuin. Makin banyak pertanyaan yang masuk ya, tapi kita akan pilih karena sepertinya nggak bisa semua dijawab, tapi terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kita akan cari lagi sekarang pertanyaan yang selanjutnya.
Pertanyaan kali ini ditujukan untuk Kak Dedi. Kak Dedi mohon siap-siap untuk menjawab. Jadi pertanyaannya dari Kak Dedi, pertanyaannya datang dari Nova Dianur. Katanya ini adalah tips dong agar internet ini lebih dimanfaatkan sesuai dengan peranannya. Silakan untuk diberikan tanggapan ya Kak Dedi. Baik, terima kasih kepada Mas Novian Nur. Saya kenal nih Mas Novan nih, teman saya waktu SMA nih. Salam, selamat sore Mas. Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana sih kita menggunakan internet itu sesuai peranan? Jadi begini, internet ini sebenarnya seperti, saya anggap seperti pisau ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk memotong daging, maka kita akan mendapatkan masakan, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pisau ini untuk misalnya melakukan tindakan kejahatan, maka hasilnya akan menjadi negatif. Seperti itu. Nah, mungkin kepada, karena ini kan audiensnya berbeda ya, ada dari Bapak Ibu Guru dan milenial. Kalau bagi saya adalah kita harus memilih untuk menggunakan internet ini ke hal yang lebih positif. Gitu loh. Karena bagi saya pribadi, internet ini adalah sumber ilmu yang luar biasa sekali. Seperti tadi yang Mas Sandy juga bilang ya, bahwa kalau misalnya kita ingin belajar tentang basket, kita bisa cari tutorial-tutorialnya gitu loh, atau mungkin bisa ikut kelasnya Mas Sandy misalnya. Dan mungkin pada rekan-rekan yang Bapak dan Ibu Guru, kalau misalnya ingin mengembangkan media belajar misalnya, yang ingin beruji cobanya gitu ya. Misalkan kalau guru ini ada bikin seperti PTK ya, nah itu mungkin bisa diterapkan, siapa tahu melihat efektivitasnya di masa pandemi ini gitu loh, bisa melihat. Jadi kita menggunakannya untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk dimasak aja gitu, untuk jadi makanan. Jangan digunakan yang negatifnya. Boleh untuk informasi ya. Kalau misalnya kayak sosial media seperti Facebook dan lain-lain kan untuk kita bersilaturahmi dengan keluarga, boleh ya. Gitu. Tapi jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang bersifat radikalisme misalnya, begitu. Dan saya pasti tahu lah bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian kalau hal-hal itu udah pasti tahu ya, karena kan biasa mengajar di kelas, pasti kan tahu nih kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak baik kan dari sosial media. Nah itu. Dan terakhir tadi untuk milenialnya, kalian harus usahakan seperti yang saya sampaikan tadi, perannya adalah kembangkan ilmunya, pelajari bahasa asing ya, dan juga cari informasi-informasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi jangan hanya puas di institusi sendiri gitu, jangan hanya puas dengan ilmu yang didapat dari sekolah gitu, tapi dapetin juga ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah ya. Seperti personal branding, itu tidak ada pelajaran personal branding di sekolah. Saya nggak pernah belajar tentang itu. Tapi kan kalau di internet ada tentang personal branding. Itu penting untuk rekan-rekan semua. Atau misalnya belajar desain ya. Kecuali kalau memang sekolahnya sekolah desain, pasti ada. Nah itu. Jadi kita gunakan untuk hal yang positif. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk, memang kita kapanpun 24 jam bisa akses internet, tapi kita punya tanggung jawab untuk mempergunakan itu untuk hal yang positif. Jadi biar outputnya, kebiasaannya itu bisa share-share hal yang positif juga. Terima kasih banyak untuk Kak Dedi. Sekali lagi terima kasih banyak juga untuk semua peserta yang sudah memberikan pertanyaan, sudah aktif juga dan mengikuti webinar ini sampai sekarang. Ya, saya mau ngingetin juga untuk peserta, jangan lupa untuk isi post testnya ya. Ini linknya sudah ada di kolom chat, nanti peserta akan mendapatkan e-certificate ya. Jadi silakan untuk diisi dulu sebelum akhirnya webinar ini berakhir. Nah, kita sudah ada di ujung acara, tapi izinkan saya untuk kasih sedikit kesimpulan dari webinar kita di hari ini dengan tema peran atau dunia digital dalam genggaman melalui literasi. Tadi Kak Rus menyatakan tentang etika bermedsos, ini hati-hati dalam memberikan informasi, apakah informasi ini itu adalah informasi yang baik untuk di-share dan juga tidak mengandung sara. Kemudian konten yang kita upload ini juga harus baik gitu, maksudnya jangan sampai informasinya itu adalah informasi yang hoax. Ketika kita mengupload sesuatu, jangan lupa juga untuk sumbernya dicantumkan. Kemudian juga pastinya kita harus menghargai dan konten yang kita berikan itu menginspirasi, kredibel, imbang, dan juga rasional. Karena jari kita itu adalah harimau kita.
Kemudian tadi juga ada yang disampaikan oleh Kak Windy mengenai keamanan digital, main aman saat belanja online. Dijelaskan gimana supaya aman belanja online, yaitu dengan pilih e-commerce yang terpercaya, pilih seller yang punya rating baik, terus teliti dalam baca deskripsi. Perhatiin apakah harganya wajar, jangan tergiur dengan harga-harga yang murah gitu ya. Kemudian pahami term and conditionnya, pakai marketplace payment atau pembayaran dari pihak ketiga supaya lebih aman lagi. Jangan simpan info kartu kredit di e-commerce, terus simpan bukti transaksi. Dan juga untuk paket yang sudah diterima, untuk packagingnya itu harus hati-hati ketika dibuang, karena itu juga berisi data pribadi kita juga, seperti nomor handphone, alamat juga ya. Kemudian dari Kak Sandy tadi menjelaskan tentang bagaimana sih perubahan dunia basket di era pandemi. Dunia basket juga ikut terdampak juga. Jadi memang perlu banyak hal yang dilakukan, dalam artian di sini adalah untuk beradaptasi. Dalam hal ini, KSNI beradaptasinya dengan tetap memanfaatkan digital platform untuk tetap produktif dalam dunia basket. Latihan dan juga berbagi informasi, berbagi ilmu juga. Jadi memanfaatkan platform digital untuk hal yang sebaik-baiknya. Selanjutnya dari Kak Dedi Arianto tadi membahas mengenai peran komunitas akademik dalam pendidikan di era digital. Jadi untuk komunitas akademik ini juga harus berperan aktif dengan cara rutin mengikuti webinar atau seminar untuk meningkatkan kompetensi dan juga wawasan. Kemudian buat konten yang edukatif, filter berita hoax sebelum di-sharing, belajar bahasa asing, cari info beasiswa pendidikan dan juga pertukaran. Kemudian juga ini ajarin untuk penggunaan teknologi kepada rekan lain yang belum paham untuk pakai teknologi, supaya teknologi ini bisa dimanfaatkan, internet juga bisa dimanfaatkan menurut perannya yang baik. Jadi kurang lebih adalah itu yang disampaikan oleh narasumber kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk aktivitas kita pada sore hari ini, untuk semua peserta yang sudah hadir juga, yang sudah mengikuti kegiatan. Saya mau membacakan dulu untuk nama-nama yang ini mendapatkan, tadi kan saya sempat infoin ada Imani sebesar 1 juta rupiah untuk 10 orang. Berikut adalah nama-nama yang terpilih. Pertama, atas nama Ermas Napitupulu. Kemudian atas nama Ahmad Satria, Gleni Ertasari, Sista Safitri Laksanawati, kemudian Juli Abia Putri, Diana Mulawar Maningsi, ada Marete, kemudian juga ada Messi Novita Tarigan, Novandia Nur SE, dan juga yang terakhir ada F.A. Endro S. Berikut adalah 10 nama, nanti akan dihubungi oleh tim-tim panitia ya untuk pemenang-pemenangnya. Jadi jangan takut, sekali lagi selamat, dan yang belum dipanggil namanya jangan berkecil hati. Karena tujuan kita tadi sepakat ada di webinar ini bukan untuk mengejar hadiahnya tapi ilmunya. Terima kasih banyak. Sekarang boleh untuk kita foto bersama? Saya mohon kesediaannya untuk partisipan dan juga narasumber semuanya menyalakan kamera, bersiap-siap di depan kameranya untuk berpose. Kita akan berfoto bersama ya. Kita akan pakai dua pose foto. Yang pertama adalah pose senyum. Bebas, setiap orang pasti punya senyum terindahnya masing-masing. Yang kedua, kita pakai pose jempol ya. Jadi untuk mengiyakan kita adalah agen-agen literasi digital yang baik dalam berselancar, dalam menggunakan teknologi dan platform. Oke, sudah siap semua? Pose yang pertama adalah pose senyum orang sukses. Oke, dalam aba-aba saya, 1, 2, 3. Cheers! Terima kasih banyak, waduh senyumnya luar biasa. Kita pindah ke pose yang kedua ya. Kali ini kita pakai tanda jempol seperti ini. Jadi jempolnya langsung dikelihatin aja di kamera, jadi kelihatan. Ini tanda kalau oke nih, saya siap untuk menjadi orang-orang yang lebih melek digital, memanfaatkan digital dan juga segala platformnya untuk hal-hal yang baik. Oke, sudah siap dalam aba-aba 1, 2, 3. Sip. Oh, satu kali lagi ternyata. Boleh ya, masih ditahan jempolnya sambil dibarengin sama senyumnya ya. Mau dua jempol juga boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Saya ngucapin terima kasih untuk narasumber kita. Terima kasih untuk Kak Rose, terima kasih untuk Kak Windy, terima kasih untuk Kak Sandy, terima kasih banyak untuk Kak Dedi juga sudah bergabung, sudah bersedia untuk berbagi informasi. Terima kasih banyak juga untuk semua partisipan yang masih ada sampai webinar ini gitu ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan juga pastinya menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lagi
dalam berinternet, dalam menggunakan digital pastinya. Oke, jadi jangan lupa tuh follow jaga kesehatan, semoga sehat selalu semua, dan kita akan ketemu lagi dalam program Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, Dunia Digital dalam Genggaman Melalui Literasi. Semoga sehat selalu, selamat sore. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Hello.
buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax.